Saling serang ini dilakukan dengan penggunaan senjata, sangat mematikan oleh militer Israel, juga bahkan menempatkan semua kehidupan di wilayah tersebut dalam bahaya yang begitu besar, Bapak Ibu. Peserta terutama ini juga mengingat bahwa Gaza ini merupakan wilayah yang populasi anak-anak cukup tinggi di Palestina. Sejauh ini, kita sudah tahu ya, beragam upaya ini sudah dilakukan, mewujudkan perdamaian antara Palestina dan juga Israel. Solusi dua negara to state solution, beragam perundingan ini juga sudah ditempuh, bahkan banyak intervensi dari sejumlah negara-negara ini sudah dilakukan. Namun memang sampai saat ini masih belum ada tercapai suatu solusi yang betul-betul komprehensif dan juga perdamaian ini yang kita nanti nantikan ini sampai saat ini masih belum terwujud. Sejumlah sekelumit masalah ini kembali Boya Institute menyelenggarakan webinar nasional yang tentunya kita akan bersama-sama menganalisis perkembangan yang terjadi, kemudian juga bagaimana membaca kemungkinan, potensi penyelesaiannya seperti apa, termasuk juga nanti mengkaji kemungkinan langkah-langkah yang bisa diambil Indonesia khususnya, supaya bagaimana berperan lebih aktif lagi dalam upaya untuk menciptakan perdamaian antara Palestina-Israel. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Prof Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Prof apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik. Agita. Saya Alhamdulillah berlaku. Prof. Berikutnya juga yang nanti akan bergabung bersama kita masih di dalam perjalanan Profesor Dr Hikmahanto Juwana yang merupakan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani dan Prof. juga Profesor Dr Yudi Krisnandi. Menteri Pan RB tahun 2014 2016. Waalaikumsalam, Prof. Salam sehat. Dan juga tentunya Ya, sebagai penanggap diskusi utama kita, pemerhati isu-isu strategis dan juga global, ya. Profesor Dubas Imran Kotan, Prof, ya. apa kabar? Baik, terima kasih. Okay. Undang -undang. Siap. Dan juga tentunya pemantik diskusi kita Mas Heri Sucipto, Direktur Eksekutif Moya yang sudah bergabung di venue pada hari ini. Oke. Okay. Dan webinar ini Bapak Ibu peserta sekalian akan diikuti secara live streaming. Untuk itu para peserta jangan lupa juga yang mengikuti Acara ini secara live streaming di YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga terus berkala membuka YouTube channel Moya Institute. Baiklah untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. terima kasih hadirin persilakan untuk kembali ke posisi semula. Baiklah untuk membuka webinar pada sore hari ini, saya akan langsung mengundang dengan hormat Direktur Eksekutif Moya Institute kepada Mas Heri Sucipto untuk bisa memberikan pengantar diskusi kita pada hari ini. Kepada Bapak Heri atau Mas Heri kami persilakan. Ya terima kasih Mbak kita Mahlika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Webinar kita Sore kali ini mengambil tema soal konflik dan perang antara Palestina dan khususnya Hamas dan uh, Israel, Bapak Ibu sekalian, tentu uh, langsung saja ada beberapa hal yang uh, kita akan diskusikan bersama para narasumber. Namun yang pertama dan utama, saya mewakili Moyan Institute menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para narasumber yang telah hadir secara zoom. Yang tiga, kita sore kali ini, tiga guru besar uh, di bidangnya masing-masing. Prof Yudi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian, Prof Muti dari Jogja, Prof Yudi dari Cirebon, lalu Prof Hikmahanto tadi izin minta jadi pembicara terakhir karena saat ini masih dalam penerbangan, muncul, bukan baru, uh, dan tentu juga Prof Imran Gotan, uh, mentor dan guru kita bersama yang akan memberikan selaku penanggap. Bapak Ibu sekalian, eh, tentu keprihatinan dan rasa sesal dan eh, mungkin kalau bahasa kita itu marah atau jengkel terhadap apa yang terjadi di Palestina. Begitu dasar eh, korban yang jatuh bahkan 50% dari sekitar 12.000 korban itu adalah anak-anak. Anak-anak bahkan balita seperti yang kita saksikan di berbagai tayangan baik video maupun uh, pemberitaan um, rasa keadilan siapapun rasa kemanusiaan siapapun tentu akan terusik melihat bahkan ini sepengetahuan saya mungkin saya salah uh, konflik ataupun serangan perang saat ini adalah yang terbesar sejak tahun uh, intifada kedua 2000 dari sisi korban maupun kerusakan jelas sangat tidak berimbang tetapi dunia tidak mampu berbuat apa-apa karena kita tahu di belakang Israel adalah negara besar Amerika dan Eropa dengan berbagai motif politik yang melatarinya kita sore kali ini juga akan membahas bagaimana peran Indonesia yang sudah dan akan dilakukan ke depan dan makna itu Prof. Imron nanti kita daulat sesuai ke pengalaman tentu saja, karena Prof. Imron juga pernah, uh, saya kira tahu banyak lah, karena selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri di eranya, konflik ini kan sudah menahun, sudah 75 tahun ya, uh, bisa nanti sampaikan bagaimana sih konflik ini kok terus, dan seakan-akan tidak ada jalan akhir, kemudian solusi dan wah, kalau perlu buka-bukaan aja Prof Imron dan para narasumber apa sih sebenarnya saya jujur secara pribadi hati itu menjerit dan marah betul kali ini tidak tega bahkan itu di luar nalar lah belum lagi kerusakan dan lain sebagainya belum lagi propaganda-propaganda yang dimainkan oleh Uh, Yahudi melalui uh, apa itu netizen melalui buzzer-buzzer uh, di seluruh dunia termasuk di negara kita sendiri ada banyaklah gitu nah, nanti kita bahas uh, bersama para narasumber dari saya hanya sekedar pemantik dan tidak akan berpanjang lebar waktu dan saya kira saya cukupkan sampai di sini saya kembalikan ke mbak kita selaku moderator lebih luas nanti kita bahas bersama-sama ...para narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri yang tadi sudah... ...betul-betul uh, memantik ya... ...menyampaikan fakta-fakta uh, dan juga realita... ...yang kita sebenarnya sudah tidak asing lagi. Sudah kita temui informasi-informasi... ...yang memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri. Uh, 50% korban yang berjatuhan ini memang ada anak-anak. Bahkan kita sudah sering melihat uh, beredar di media sosial... Gambar-gambar uh, yang begitu menyayat dan juga memilukan hati uh, para bapak ibu peserta sekalian, langsung saja kita akan masuk kepada sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi webinar. Jadi, para narasumber dan juga penanggap ini akan langsung nanti memberikan insight kepada kita dan uh, memberikan perspektif sesuai dengan keahlian dan juga uh, bidangnya masing-masing. Ya, nanti kita juga setelah pemaparan dari para narasumber dan juga penanggap. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu peserta yang mengikuti sesi hari ini, kita akan berikan waktu kepada Bapak Ibu peserta webinar. Silahkan yang mau bertanya, mau berdiskusi kepada narasumber bisa menggunakan kolom chat box di Zoom ataupun eh, yang bergabung secara YouTube bisa juga menggunakan kolom chat di Zoom, eh, di YouTube ya. Jadi nanti mungkin kita pantau, panitia akan memantau. Tapi jangan lupa untuk formatnya menyertakan nama asal uh, nama strip asal instansi strip pertanyaannya ini ingin ditujukan untuk narasumber yang mana. Barulah kemudian pertanyaannya apa. Jadi harapannya ada banyak pertanyaan, mungkin tidak hanya pertanyaan ya, tapi juga tanggapan-tanggapan uh, ataupun masukan-masukan supaya diskusi kita pada hari ini bisa berjalan lebih optimal dan juga dinamis. Baiklah, langsung saja saya akan mengundang pembicara yang pertama Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Menteri Pan RB 2014-2016 untuk bisa memberikan perspektifnya dan juga merupakan dubes Ukraina yang bisa tentunya banyak memberikan perspektif-perspektif dan melihat konflik yang saat ini masih terus berlangsung bagaimana melihatnya silahkan Prof Yudi kami persilakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati mm. Profesor Ahmad Mukti Profesor Imron Kotaan, dan juga uh, Mas Heri sebagai uh, lurah dari IDER, serta sahabat-sahabat uh, sekalian yang pada sore hari ini bergabung di dalam diskusi kita ini Profesor Imron kota ini sebetulnya lebih pakar dari dari saya dan juga Profesor Ahmad Mukti juga lebih memahami masalah-masalah di Timur Tengah, saya sekedar urun rembuk saja bahwa konflik yang terjadi ini tidak bisa dipersalahkan semata-mata dalam konteks perang ini karena Hamas memulainya. Hmm. Yang dilakukan oleh Hamas bulan yang lalu merupakan satu akumulasi dari strategi perang yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dalam jangka waktu yang sangat lama. Uh, dia memiliki peluang untuk melakukan penyerangan yang berhasil dan kemudian mencoreng uh, Israel uh, dan kemudian terjadilah tragedi kemanusiaan yang saat ini sudah menewaskan lebih dari 12.000 orang dan 4000 orang diantaranya anak-anak lalu kemudian tiga uh, 3000 uh, orang lebih adalah kaum perempuan uh, Pandangan dunia saat ini, kita ketahui, terbelah negara-negara e, Eropa dan juga negara-negara sekutu Amerika Serikat tentu memojokkan e, Hamas atau memojokkan Palestina, memojokkan para pejuang Gaza yang memulai perang ini e, dengan e, penyerangan yang dilakukannya ke wilayah Israel, propaganda. Dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang mencap tindakan terorisme yang dilakukan oleh para pejuang Palestina di Gaza, ini di awal eh, peperangan, di satu minggu, dua minggu pertama, itu eh, berhasil mempengaruhi cara pandang dunia yang mencintai perdamaian, yang kemudian tidak memberikan simpati kepada Hamas. Jadi, di luar sentimen solidaritas negara-negara uh, Islam, nilai-nilai uh, kemanusiaan -nilai yang dikedepankan adalah sesuatu yang dianggap tidak manusiawi, menyerang kalangan sipil di wilayah manapun, termasuk Israel. Namun, aksi balas dendam uh, dan perang yang dilakukan oleh Israel kemudian yang tidak uh, memandang uh, target-targetnya. Eh, sekedar kepada para pejuang eh, Palestina di Gaza, tetapi eh, menghantam semua fasilitas yang ada sepanjang jalur Gaza mengak mengakibatkan tragedi kemanusiaan telah membalik eh, mata hati dunia yang menyadari bahwa sebetulnya akibat kegajaman Israel inilah kemudian eh, terjadi satu perang yang panjang di Palestina di mana rakyat Palestina ingin membebaskan diri dari Israel. Jadi sekarang resolusi eh, di sidang Majelis PBB secara mayoritas juga berpihak kepada Palestina. Artinya Palestina eh, berada pada mainstream rasionalitas dunia yang tidak membenarkan dengan alasan apapun yang dilakukan oleh Israel dan kita semua mengetahui informasi, data, dan apa yang terjadi secara real-time yang 24 jam dari TV-TV dunia yang ditayangkan dan mudah kita akses. Yang paling penting bagi kita Indonesia adalah peran dan aksi nyatanya. Kalau sikap dan posisi Indonesia melihat persoalan Palestina itu sudah sangat tegas dan jelas. Sampai kapanpun, sampai detik ini, seluruh jajaran pemerintah Indonesia dari presiden menteri luar negeri sampai dengan civil society-nya itu bisa dikatakan 100 persen ya, memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina wilayah Palestina yang harus dimiliki sebagai negara yang merdeka dan mengutuk tindakan-tindakan di luar batas-batas kemanusiaan -batas yang dilakukan oleh Israel jadi sangat firm ya, sikap pemerintah Indonesia ini Sangat firm, sesuai dengan suara mayoritas bangsa Indonesia. Nah, namun, peran dan aksinya tak sebagai tindak lanjut daripada sikap diplomatik Indonesia terhadap konflik yang terjadi di jalur gajah ini, ini yang masih ditunggu oleh dunia. Kenapa ditunggu? Kenapa negara-negara tidak ditunggu? Negara-negara lain, negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, eh, uh, itu relatif posisi politik atau posisi geopolitiknya tidak sebesar Indonesia. Sekalipun misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ya lalu uh, lebih baik daripada negara Islam lainnya, tetapi secara geopolitik global uh, dia uh, tidak memiliki daya tawar strategis ya menyuarakan kepentingan atau uh, suara daripada kekuatan umat Islam. Dibandingkan Indonesia yang penduduknya mayoritas agama Islam. Seluruh negara-negara Arab dikumpulkan dijadikan satu jumlahnya belum mampu melampaui jumlah umat Islam Indonesia yang sangat besar. Nah, inilah portofolio politik di mana Indonesia sangat ditentukan atau dinantikan peran dan aksi nyatanya di tengah uh, ketidak jelasan sikap dari negara-negara Arab untuk memberikan dukungan kepada kemerdekaan Buk -buk. Palestina. Bahkan beberapa negara di Zazira Arab sudah membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel. Di beberapa saja seperti Iran ya yang, yang tidak mau berkompromi dengan dengan uh, Israel. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara Islam terbesar ya uh, di dunia memiliki portofolio geostrategis politik global, ini memang uh, aksi peran nyatanya di, ditunggu bantuan-bantuan kemanusiaan ya, yang sudah kita berikan, ya, hmm. tentu belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan masyarakat Palestina, tentu belum seberapa dengan uh, bantuan yang betul-betul diharapkan dan dibutuhkan ya, oleh rakyat Palestina yang betul-betul sangat menderita ya, dari serangan-serangan uh, hmm. yang kepada genosida yang oh. dilakukan oleh Israel. Nah, seharusnya Indonesia ya dalam uh, konteks pemerintah Indonesia uh, tampil ke depan menjadi pemimpin negara-negara Islam untuk melakukan aksi peran yang nyata. Misalnya, Indonesia mengambil inisiatif untuk mengkoordinir bantuan uh, kemanusiaan dari semua negara khususnya negara-negara Islam di semua berbagai negara. Indonesia juga mengambil inisiatif membukakan uh, koridor kemanusiaan untuk masuknya uh, bantuan-bantuan tersebut uh, ke wilayah-wilayah yang uh, menderita akibat perang. Indonesia juga membuka koridor diplomatik untuk arus pengungsi yang akan keluar dari wilayah Palestina dari uh, wilayah Gaza menuju perbatasan negara-negara lainnya seperti Mesir, Yordania, uh, uh, Syria dan Indonesia juga harus maju di front paling depan untuk melakukan lobby-lobby yang lebih mempressure khususnya kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa agar mereka lebih berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan dibandingkan hubungan-hubungan bilateralnya dengan Israel apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kemarin berkunjung ke White House bertemu dengan Biden dan di awal pertemuannya dengan sangat jelas Presiden Jokowi mendeliver uh, message daripada konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam dan dia langsung menyuarakan pentingnya menghentikan perang dan membantu uh, apa bantuan kemanusiaan untuk Palestina itu sesuatu yang baik. Namun menurut pandangan saya sifatnya masih retorik belum ada langkah-langkah implementatif bagaimana ini untuk menghentikan yang sebenarnya. Bagaimana mengajak negara-negara dunia Islam untuk menjadi sebuah pressure group ya pressure group terhadap Amerika Serikat yang memiliki hubungan-hubungan dengan negara-negara Islam seperti dengan Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, ya dengan Kuwait bahkan dengan Indonesia sendiri. Jadi Indonesia harus satu langkah lagi lebih ke depan menjadi pemimpin nah, ya. dunia yang otentik oh, uh, okay. di tengah oh, kebutuhan oh. Palestina dan Gaza uh, untuk perlindungan yeah. ekonomi dan masa depannya. Jadi mungkin itu sedikit pandangan uh, dari saya uh, peran yang nyata uh, lebih uh, diperlukan saat ini dibutuhkan dan uh, inilah uh, momentum sebetulnya ini adalah momentum bagi kepemimpinan Indonesia untuk tampil ya, di dalam kancah politik dunia di mana kita menjadi bagian uh, dari dunia Islam kalau bukan kita siapa lagi yang akan membela Palestina kalau bukan Indonesia apakah negara-negara di Timur Tengah itu betul-betul uh, ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina apakah negara-negara Arab itu betul-betul uh, menyayangi umat Islam yang ada di Palestina di jalur Gaza Indonesia Uh, perlu menyampaikan pesan perdamaian ini secara secara tegas uh, dan kita harus mengambil peran yang lebih nyata menjadi penekan uh, wakil dari uh, dunia Islam dan kita harus lebih berani menyampaikan ini kepada Amerika dan uh, Uni Eropa terima kasih tidak lagi pada sih karena lagi pada Terima kasih Prof Yudi luar biasa kita boleh berikan apresiasi yang meriah ya. Tadi Prof Yudi sudah menyampaikan pandangannya secara jelas dan juga analisis-analisannya bagaimana melihat bahwa memang pandangan dunia, pandangan sejumlah negara saat ini terbelah. Seperti tadi disebutkan negara-negara barat ini memang memojokkan Hamas yang kita ketahui memulai inisiatif penyerangan pada tanggal 7 Oktober silam tapi ada juga kita ketahui masih banyak negara-negara yang juga berpihak pada Palestina. Bahkan tadi disebutkan oleh Prof Yudi, resolusi PBB ini juga berpihak pada kemanusiaan tentunya, berpihak kepada Palestina agar genosida ini bisa segera dihentikan. Kembali lagi tadi dijelaskan oleh Prof Yudi, sikap Indonesia yang seharusnya memiliki peran begitu signifikan, begitu besar karena kita tahu juga Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam yang sangat masif dan sejauh ini tadi Prof Yudi sudah sempat menyinggung ya bagaimana pertemuan yang berlangsung Amerika Serikat Joe Biden, uh, Jokowi atau Presiden Jokowi bahkan sudah menyampaikan uh, hasil dari KTT OKI, termasuk juga ini tadi disebutkan oleh Prof Yudi sikap diplomatik Indonesia masih ditunggu jadi jangan hanya sekedar retorika saja betul ya prof ya bagaimana dengan ini prof kan kita ketahui dalam KTT OKI OK itu juga ada penunjukan juru damai ada delapan juru damai yang ditunjuk salah satunya adalah uh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga ditunjuk bahkan ternyata uh, bu Retno Marsudi ini satu-satunya juru damai mewakili Asia jadi kita melihat berarti Indonesia ini dipandang sebagai negara yang sangat memiliki peran begitu signifikan. Apakah ini juga masih menjadi retorik saja atau sebagai juru damai pun sebenarnya ada langkah tegas yang bisa diberikan oleh Indonesia seperti yang dikemukakan Prof Yudi tadi? Bagaimana Prof? Indonesia eh, secara formal memang layak ditunjuk menjadi salah satu dari delapan negara yang dikedepankan sebagai juru damai portofolio yeah. geopolitik global ...yang Indonesia uh, yang lebih diperlukan yeah. peran yeah. Yang nyata kita harus mampu memanfaatkan posisi geopolitik internasional kita ini kepercayaan dan harapan negara-negara dunia Islam ini kepercayaan dari negara-negara yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan ini kepada Indonesia, jadi ini sebetulnya momentum dan kelasnya. Ini bukan kelas menteri luar negeri, sebetulnya memanfaatkan momentum ini. Ini kelasnya kepala negara, kelasnya presiden. Nah, jadi sebetulnya eh, Presiden Jokowi, eh, istilahnya ya, mendapatkan durian runtuh sebetulnya. Apabila beliau bisa mampu memanfaatkan momentum ini, beliau menjadi pahlawan kemanusiaan internasional karena kita diberikan satu panji-panji ya, oleh negara Oki itu untuk memperjuangkan eh, perdamaian di Palestina dan tuntutan kita secara formal Palestina merdeka kedaulatan dan kemerdekaan Palestina dan kita selalu berdiri untuk eh, perjuangan rakyat Palestina namun dengan segala hormat saya ya saya melihat ini semuanya retorik formalistik nah yang diharapkan oleh dunia, oleh kita semua, oleh umat Islam Indonesia, umat Islam dunia, negara-negara Islam yang termarginal, yang mengharapkan bahwa kemerdekaan Palestina itu menjadi nyata, itu adalah kepemimpinan dunia Islam yang tampil dan mampu menekan kelompok-kelompok yang selama ini tidak memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina dan lebih berpihak kepada Israel dan itu sudah jelas ya. Amerika Serikat dan beberapa negara di Uni Eropa. Nah, oleh karena itu, posisi uh, geopolitik global Indonesia yang memiliki hubungan strategik partnership yang cukup baik dengan Amerika Serikat, uh, cukup baik dengan negara Uni Eropa, dan sangat baik dengan negara-negara Islam ini harusnya menjadi satu portofolio peran politik internasional yang lebih nyata. Nah, ini sebetulnya yang kita tunggu dan kita memberikan apresiasi kepada negara-negara yang memberikan kepercayaan itu kepada Menteri Luar Negeri untuk tampil menjadi salah satu tim eh, apa juru damai tapi menurut eh, pendapat saya bahwa ini adalah momentum yang sebenarnya diberikan kepada kepala negara Indonesia untuk mengambil peran perdamaian yang nyata. Baik, terima kasih Prof Yudi ini tentunya oh, menjadi catatan dan juga highlight ya bahwa Uh, ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi yang begitu nyata, tentunya untuk demi kemanusiaan. Baiklah itu tadi, Bapak Ibu peserta kita sudah mendengarkan ya uh, pemaparan dari narasumber yang pertama langsung dipaparkan uh, oleh Prof Yudi. Silakan juga kepada Bapak Ibu peserta yang mungkin ingin langsung bertanya bisa langsung sambil diketikkan di kolom chat Zoom dan juga kolom chat di YouTube. Dan kita akan langsung Bergeser ke pembicara kedua Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang Kepada Prof. Hikmahanto Juwana Yang sudah bergabung di Zoom Prof. Hik, ya, selamat, selamat, ya, selamat sore Sudah sampai Prof. 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 Yudi, Prof. Abdul Mukti Sehat okay. semua ya. Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah sampai Sudah sampai, sampai dengan selamat ya Prof ya okay. Alhamdulillah agak Baiklah dia. saya langsung <tuh> Saya langsung persilakan untuk narasumber yang kedua Untuk itu langsung saja Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Muti Kami persilakan Baik, terima kasih Akita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang warahmatullahi saya hormati mulia Juta besar Yudi Krisnandi, Profesor Hikmahanto dan juga Tetap besar kepada Mas Heri dan seluruh peserta webinar. Betul. Pertama, terima kasih atas yang disampaikan untuk, untuk saya bisa Ya sedikit Bagaimana ya, penyelesaian masalah konflik ini. israel palestina ini. Walaupun memang, okay. memang ada yang berpendapat sepertinya israel palestina itu akan terus berkonflik Sumbernya sampai di kiamat katanya begitu. Sumbernya di sini. <laughs> katanya kalau belum kiamat konflik itu belum selesai. Ada yang berkomentar begitu karena mengikuti konflik yang, kalau kita lihat dari sejarahnya, memang sudah satu abad lebih, ya, dan juga berbagai uh, peristiwa, kekerasan, perang yang memang tadi bahasanya Mas Eri Sucipto itu sangat menyayat hati. Begitu, saya kira ini memang satu keprihatinan yang. Yang luar biasa dari seluruh masyarakat dunia, termasuk negara-negara yang secara politik mendukung Israel sekalipun. Nah, saya melihat masalah konflik Israel-Palestina ini dari tiga dimensi, tentu sangat banyak dimensi yang lain, tapi saya ingin mengambil tiga dimensi yang menurut saya memang uh, sangat berkait satu dengan yang lain. Pertama adalah... Dimensi teologinya, ya, dimensi teologinya. Kalau kita mengikuti argumen yang disampaikan oleh orang-orang Israel, terutama kelompok Zionis yang memang mereka sangat radikal dalam pemahaman agama, mereka berpendapat bahwa tanah Palestina itu adalah tanah nenek moyang mereka dan kalau kita melihat sejarah dan pendekatan historis teologis dari sudut pandang mungkin uh, kitab suci kita bisa melihat klaim-klaim uh, yang disampaikan oleh uh, kelompok dari kalangan Yahudi itu adalah bagaimana mereka memiliki hak gitu untuk tinggal di wilayah Palestina itu sebagai wilayah nenek moyang mereka Nah secara teologis kalau kita mencoba melihat relasi Islam, Kristen, dan Yahudi, ketiga agama ini kan disebut sebagai Abrahamic Religions. Yang memang akar-akar teologis historisnya itu sumbernya dari seorang yang sama yaitu Ibrahim alaihissalam Dan mereka memang mengklaim bahwa Ibrahim alaihissalam itu kan memang selain beliau juga tinggal di Mekah, beliau juga tinggal di Palestina. Karena mereka merujuk pada putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ishak dan kemudian Nabi Ishak ini kan memiliki anak ya. Salah satunya adalah Nabi Yakub yang nama lainnya adalah Israel. Dan Nabi Yaakob ini memiliki 12 orang anak, nah, salah satu anaknya itu namanya adalah Yahuda. Dan memang dalam sejarahnya mereka ini tinggal di wilayah Palestina, sebagian menyebut itu di wilayah Palestina Selatan, dan ada yang menyebut di Yerusalem. Sehingga karena itu klaim teologis ini yang seringkali dipakai oleh, oleh kalangan Yahudi untuk mereka kembali ke tanah leluhurnya itu sementara juga bangsa Palestina juga memiliki hak yang sama kalau kembali kepada klaim itu mereka juga tinggal di situ dalam waktu yang sudah sangat lama nah persoalan teologis ini yang memang e, tidak mudah untuk bisa kita cari jalan keluarnya kecuali dengan pandangan-pandangan baru yang lebih terbuka dalam melihat Persoalan relasi Israel-Palestina ini, sehingga karena itu, menurut saya, selain menjadi titik seteru, pandangan teologi itu juga bisa menjadi titik temu, di mana kedua bangsa ini bisa hidup berdampingan secara damai. Karena itu, ketika wilayah itu selama beberapa abad lamanya dikuasai oleh umat Islam, khususnya pada zaman mulai dari khalifah. Umar bin Khattab, relasi damai antara Islam Kristen Yahudi itu terbangun dengan sangat baik di Yerusalem. Sehingga disebut kota itu sebagai kota suci tiga agama dan mungkin nanti Pak Dubes juga bisa menyampaikan itu menjadi kawasan ya semacam peaceful yun yang memang tidak dimiliki oleh negara tertentu. Dan tulisan-tulisan mengenai itu saya kira sangat banyak ketika kita bicara mengenai mengenai Yerusalem itu. Dalam konteks Islam tentu kita melihat bagaimana hubungan yang sangat dekat secara teologis antara Mekah dengan Palestina ketika kita membaca sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad di mana beliau melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang itu juga di wilayah Palestina. Dan karena itu maka persoalan ini memang sangat lekat dimensi teologisnya, sangat dekat dengan dimensi agamanya. Walaupun mungkin saya dengan dengan berbagai pandangan melihat sebenarnya konflik ini bukan konflik agama. Maksud saya bukan konflik antara muslim dengan yahudi, tetapi lebih merupakan konflik politik antara eh, bangsa Israel dengan bangsa Palestina. Walaupun dimensi agamanya memang uh, sangat kuat dan uh, hampir tidak bisa kita pisahkan. Sehingga karena itu, kalau kita melihat banyak juga kan kalangan Yahudi yang menentang invasi atau okupasi Israel atas Palestina itu. Sehingga karena itu, kalau tadi disampaikan di awal oleh Agita dan juga yang menjadi standing political position Indonesia dan juga saya kira Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memang solusi yang paling mungkin adalah solusi politik. Karena memang ya dimensi so -men -so -men -so -men apa? solusi politik dengan two state solution itu, mohon maaf, dengan two state solution itu. Karena memang ya bangsa Israel dalam pandangan kami memang memiliki hak untuk tinggal di wilayah itu. Hanya saja yang menjadi masalah adalah mereka ini melakukan okupasi atau melakukan invasi sehingga sebagian termasuk pemerintah Indonesia juga menyebut bahkan itu sebagai satu bentuk apa eh, kolonialisme atau penjajahan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun dan karena itu selain karena relasi yang sangat dekat secara politik antara Indonesia dengan Palestina saya kira juga komitmen Indonesia untuk menentang semua bentuk penjajahan sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu cukup kuat menjadi alasan untuk bagaimana Indonesia bisa berperan lebih besar lagi. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sehingga karena itu menurut saya berbagai solusi teologis itu masih mungkin dilakukan. Saya membaca bukunya misalnya Zakari Karabel. Ya. Judulnya itu Peace Be Upon You. Dia menguraikan bagaimana titik temu dan titik damai antara Islam dengan Yahudi. Dan juga bagaimana relasi baik di antara kedua agama itu. Selain memang beberapa hal yang secara secara historis bisa kita tracking pada masa nabi di mana memang sebagian peperangan pada zaman nabi juga karena ulahnya orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu. Tetapi peperangan yang terjadi itu bukan juga perang antara Islam melawan Yahudi, tapi perang antara orang-orang Yahudi yang membangkang. Membangkang tidak mengikuti, tidak mematuhi piagam Madinah, dan mereka yang memang menjadi kelompok provokatif yang memicu terjadinya berbagai persoalan. Sebab kalau perang itu antara Muslim dengan Yahudi, tentu semua orang Yahudi yang ada di Madinah diusir oleh Nabi dan semua diperangi. Tapi dalam prakteknya itu kan tidak dilakukan oleh Nabi. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran juga sebagian dari mereka itu juga ada yang memang kemudian pada akhirnya menjadi komunitas yang yang senantiasa berbuat baik dan mematuhi ajaran Tuhan. Nah, saya katakan sebagai titik temu karena Islam dan Yahudi itu kan sama-sama mengajarkan eh, tentang perdamaian dan juga arti penting kehidupan. Sehingga di dalam surat Al-Ma'idah itu disebutkan katabna ala bani Israel annahu mangkotala nafsan biwari nafsin awfasadin fil'ar baka'an nama kotala nasa jami'ah wa man ahyaha baka'an nama ahyana sajami'ah. Mohon maaf kalau ini berubah seperti pengajian ya. <tuh> 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 Tapi saya ingin mengangkat masalah teologi ini dan ada yang penting kita kita garis bawahi ketika ayat itu dimulai dengan kata na ala bani Israel gitu. Telah diajarkan, telah di, diberikan tuntunan Tuhan kepada Bani Israel Yang itu juga kemudian menjadi ajaran yang diturunkan kepada kepada umat Islam Yang ajarannya itu adalah ajaran yang diterima keduanya yaitu barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi bukan pula karena dia membunuh manusia yang lain maka perbuatan itu seperti membunuh seluruh umat manusia dan barang siapa yang menyelamatkan seorang manusia maka dia laksana menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, titik temu inilah yang sebenarnya bisa kita bawa kepada Forum-forum dialog di mana kekuatan second track diplomasi atau kekuatan masyarakat sipil yang pro perdamaian itu bisa bertemu untuk mendesak kedua belah pihak, ya, mendesak Hamas dan mendesak uh, Netanyahu, untuk menghentikan peperangan, dan untuk kemudian memang menyelesaikan masalah ini secara damai. Karena itulah, maka... Saya kira mereka-mereka mereka yang memiliki pandangan-pandangan yang yang eh, sangat eh, kritis terhadap terhadap persoalan teologis ini bisa mengangkat titik temu antara Islam dengan Yahudi itu sebagai salah satu cara untuk kita bisa bersama-sama merintis perdamaian di di Palestina. Walaupun sebagian mengatakan itu sebagai sesuatu yang sangat sulit diwujudkan, tapi sebagai umat beragama saya kira kita tidak boleh berputus asa terhadap berbagai cara yang bisa kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang damai. Yang kedua masalah kemanusiaan yang tadi disampaikan oleh Mas Seri, kalau sampai ada orang yang hatinya tidak tersentuh oleh masalah kemanusiaan di Palestina itu, mungkin hatinya sudah mati. Mungkin hatinya sudah sudah membeku kemanusiaannya itu, siapapun yang memiliki hati nurani, apapun agamanya, bahkan mungkin orang Israel sekalipun, kalau dia masih punya hati nurani, mesti dia tidak akan tega melihat ribuan anak-anak tidak berdosa yang menjadi korban dari peperangan itu. Bahkan, kalau kemudian memang ada upaya untuk mereka ini menjadikan anak-anak itu sebagai sasaran. Itu sungguh sebuah kebiadaban yang luar biasa, yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang agama manapun. Karena itu, maka persoalan-persoalan kemanusiaan ini adalah persoalan yang membuat manusia dari berbagai kawasan itu bersatu. Saya sempat bicara dengan beberapa duta besar yang negaranya mendukung Israel dan mengatakan Hamas sebagai teroris tetapi mereka tidak bisa membenarkan tindakan Israel yang yang menyerang anak-anak yang tidak berdosa, perempuan yang lemah dan merusak fasilitas terutama rumah sakit dan bangunan di mana manusia bisa mendapatkan layanan kesehatan dan juga berbagai kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebabai politik mereka tidak setuju dengan Hamas, tetapi from the humanity reason tidak bisa dibenarkan tindakan Israel itu. Sehingga karena nah, itu maka menurut saya berbagai pendekatan kemanusiaan hmm. ini juga sebagai salah satu cara yang bisa kita lakukan ya, ya. untuk uh, make a call hmm. ya melakukan ajakan bersama ya, dan ya. menghimpun hmm. berbagai kekuatan dari manapun datangnya untuk menyelamatkan sesama umat manusia itu karena selain tadi dimensi teologis yang saya sampaikan hmm. dari ayat Al-Qur'an itu juga memang ada panggilan universal kemanusiaan yang membuat siapapun tidak tidak akan membiarkan kekerasan itu terus berlangsung dan korban anak-anak terus berjatuhan. Karena itu jika memang benar terakhir ini tanggapan saya, jika memang benar bahwa Israel sengaja mentarget anak-anak dan kemudian tanpa henti mereka terus melakukan pengrusakan itu, saya kira sudah bisa disebut perbuatan itu sebagai genosida dan dalam kaitan ya. ini sebagian pihak mengusulkan bahwa Netanyahu itu sudah seharusnya dibawa ke pengadilan ham bahkan mungkin juga ke pengadilan apa namanya war crime ya sebagai kejahatan perang karena kalau dia memang sengaja melakukan itu bukti-bukti sudah sangat kuat bahkan kemudian juga data-data juga sudah sangat kuat. Dan karena itu, maka kalau tadi disebut-sebut oleh sahabat saya, Pak Duta Besar Profesor Yudi Krisnandi, agar Indonesia bisa bersikap lebih keras lagi, sikap yang bisa dilakukan secara politik adalah membawa Netanyahu itu ke forum pengadilan HAM atau ke forum kejahatan perang begitu, karena data dan, dan berbagai macam uh, dokumen yang mendukung itu sangat kuat walaupun tentu saja kalau saya membandingkan dengan sikap Indonesia dalam persoalan Palestina yang sebelumnya, sikap Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah sangat keras. Dan saya sempat juga agak agak kaget juga berani juga ya Indonesia pada saat ini gitu. Walaupun sebenarnya memang Indonesia bisa take uh, leadership ya pada konteks ini karena banyak negara di di Arab itu kan memang sudah dalam tanda petik semuanya sepertinya sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel ya mungkin minus Iran itu Saudi juga kenapa sikapnya begitu-begitu saja ya memang dia ada hubungan diplomatik dengan Israel bahkan juga ada upaya-upaya kerjasama dengan Israel tapi pada saat tertentu ketika Indonesia mau mencoba untuk melangkah lebih proaktif lagi seperti yang dilakukan terhadap Ukraina Anda duta besar Yudi Krija di sini, Ketika Pak Presiden secara berani gitu datang ke masuk ke wilayah Ukraina di tengah peperangan yang sedang berkecamuk, Indonesia bisa melakukan itu karena punya hubungan diplomatik dengan dengan Rusia dan juga dengan Ukraina. Nah, sekarang kan Indonesia karena tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka ada kesulitan untuk untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan dan upaya diplomatik. Walaupun tidak berarti dengan cara seperti ini eh, saya me mendukung apa, hubungan diplomatik langsung Indonesia dengan Israel, menurut saya ya, sikap politik Indonesia sekarang yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu adalah sebuah sikap politik yang mewakili hati nurani dan mewakili uh, aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia dan juga konsistensi Indonesia untuk tidak membangun hubungan diplomatik dengan negara yang, yang merupakan penjajah dari negara yang lainnya. Sehingga karena itu, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia untuk yang akan datang, mungkin nanti Profesor Hikmahanto bisa mengkaji lebih jauh dari sudut pandang hubungan internasional, adalah langkah bagaimana agar masalah ini tetap bisa diselesaikan secara damai, membawa ke forum-forum dunia, bahkan kemudian, ini ada yang menarik kemarin Mbak Agita ketika ada fatwa MUI ya tentang boykot produk-produk uh, uh, apa yang uh, yang mendukung yang negaranya atau perusahaannya mendukung Israel itu saya nggak tahu sejauh mana itu efektif. Mudah-mudahan di Moya Cafe tidak ada ya Mas Heri. Sudah <laughs> di Moya Cafe tidak ada. Sudah dipantau sama Mas Heri. Sudah <laughs> di Moya Cafe tidak ada. Tapi paling tidak itu menarik itu ketika seorang kawan juga laki-laki Mbak kita memberikan penjelasan dengan pendekatan teologis dan historis dikaitkan dengan uh, peristiwa perang Khoibar ya perang Khoibar salah satu peperangan pada zaman Nabi itu ketika uh, mencoba untuk umat Islam ini kan tidak mungkin bisa menyerang uh, Bangsa Yahudi pada waktu itu karena mereka punya tembok yang sangat tinggi, perlindungan yang juga sangat sangat kuat gitu. Dan kemudian solusinya tidak solusi perang gitu. Tapi solusi kultural. Mungkin kita menyebutnya dengan solusi ekonomi lah gitu. Ketika Nabi mengetahui dengan pasti bahwa di antara source of income orang Yahudi itu adalah perkebunan kurma. Dan memang kita tahu di Madinah itu kelompok yang secara ekonomi menguasai Madinah itu ya memang kelompok-kelompok Yahudi yang memang mereka punya perkebunan kurma yang sangat luas sehingga Nabi tidak meminta, tidak memerintahkan sahabat itu untuk menyerang secara militer, tapi menebang pohon-pohon kurma yang di yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi sehingga tidak ada income yang masuk kepada mereka. Nah, saya kira kalau misalnya apa boykot ini juga dilakukan, ya saya kira bisa juga menjadi salah satu cara untuk menimbulkan efek jerah, walaupun tentu saja yang terdampak tidak hanya orang Israel. Karena kalau perusahaan-perusahaan itu juga ada di Indonesia, yang terdampak juga memang ya orang-orang Indonesia yang bekerja di perusahaan itu, yang itu mungkin nanti menambah angka pengangguran yang sekarang sudah tinggi, atau mungkin juga supplier barang-barang dari Indonesia misalnya, kalau ada sebagian kan yang yang apa mengklaim tidak ke McDonald gitu kan, tidak ke McDonald. Tapi kita nggak tahu ayamnya dari mana, berasnya dari mana, kemudian kentangnya dari mana. Kalau yang kerja jelas semuanya orang Indonesia. Sehingga kemudian ada yang bercanda, udah kita ganti McDonald dengan Mas katanya begitu. Kita bikin waralaba Mas Dula sebagai pengganti McDonald, katanya. Itu cara orang Indonesia untuk untuk melihat masalah itu dari sisi kultural ya. Tapi apapun itu saya kira sebagai satu bentuk solidaritas yang Menurut saya, sangat kita apresiasi, walaupun tentu ya, orang bicara efektivitas, tapi dalam konteks ini, perang itu akan berlangsung dengan sangat lama, dan kita tidak tahu juga kapan berakhirnya, sehingga yang harus kita dorong adalah solusi damai, solusi yang tidak disertai dengan pertumpahan darah, karena ketika solusi itu masih merupakan solusi yang bersifat konfrontatif. Perang dengan kekuatan militer, maka yang menjadi korban sekali lagi adalah mereka civilian, terutama anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa. Sehingga karena itu betapapun sangat sulit menurut saya solusi-solusi yang bersifat teologis dan solusi kemanusiaan termasuk juga Solusi politik melalui jalur-jalur diplomatik itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dan juga bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Saya kira begitu, Mbak Akita. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Baik, terima kasih Prof. Abdul Muti Luar Biasa. Kita berikan sekali lagi apresiasi yang begitu meriah atas penjelasan dan juga perspektif yang tadi sudah lengkap sekali diberikan oleh. Prof Abdul Muti mulai dari perspektif dari sisi teologi ya. Jadi itu tadi sebenarnya suatu pandangan yang sangat menarik. Jadi memang jalan keluar yang punya pandangan baru, sekalipun kita tahu ya konflik yang terjadi ini memang bukan konflik agama, tapi betul yang dikatakan Prof tadi, tidak bisa kita pungkiri juga dimensi agama ini memang kuat sekali. Jadi memang pandangan teologi ini bahkan ternyata mungkin bisa menjadi titik temu supaya bagaimana kedua bangsa ini bisa berdampingan dengan damai ada pendekatan dan juga approach mungkin yang tadi uh, disebutkan oleh prof uh, berbasis teologis realisasi konkretnya mungkin pertemuan antar tokoh agama bisa begitu ya prof ya yeah, yeah, okay. uh, supaya ini bisa efektif tentunya uh, dihadirkan dalam forum dialog tadi juga disebut pendekatan kemanusiaan termasuk juga tadi sempat disinggung oleh prof bahwa fatwa MUI betul ya tanggal 10 November kemarin ini sudah uh, fatwa MUI yang menyebut tidak merekomendasikan penggunaan produk Israel ataupun produk pro-Israel. Ternyata memang boykot produk Israel dan juga produk pro-Israel ini sudah dilakukan 30 negara. Sebenarnya efektif atau tidaknya kita masih belum tahu, tapi kita lihat misalnya beberapa makanan cepat saji, kalau boleh saya sebut brand seperti McD ini bahkan sudah sampai menyumbang bantuan untuk Palestina. Sedikit banyaknya sedikit memberikan awareness lah. Kita harap ada solusi lain yang juga, bisa efektif di samping dari aksi boykot yang merupakan bentuk solidaritas tadi. Uh, selanjutnya saya ingin langsung menuju ke pembicara berikutnya, Profesor Dr Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani yang juga sekaligus pakar internasional okay, ini bisa nanti. melihat secara holistik ya peristiwa ataupun konflik ini bahkan tadi disinggung juga oleh uh, Prof Abdul Muti ini jangan-jangan netanyahu -jangan ya harusnya dibawa ke forum pengadilan ham aja atau forum kejahatan perang karena bukti-bukti ini sudah sangat kuat data-datanya. Ini bisakah yeah. uh, Prof atau mungkin punya pandangan lain silakan Prof? Iya, yeah, Mbak Gita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, selamat, selamat buat kita semua, nah, Prof Abdul Muti Prof Yudi sekali lagi, Prof uh, Imron Kotan, Mas Heri Sucipto yang sudah memfasilitasi kita semua. Uh, semoga semua sehat semua. Jadi kalau ditanya seperti itu Sebenarnya sih apa yang dilakukan Benjamin Netanyahu udah masuk kualifikasi ini. Bahkan uh, pre presiden Turki udah bilang katanya saya sudah siapkan sekian ribu pengacara. Cuman yang jadi masalah satu nih. Karena Israel itu bukan anggota dari Statuta Kejahatan Kriminal eh kejahatan uh, internasional ICC. Ya. Iya, bukan 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 anggota. Jadi hanya anggota aja yang bisa diseret ke sana. Yang kedua, ada mekanisme yang berikutnya yaitu melalui Dewan Keamanan PBB. Jadi eh, diajukan eh, resolusi, lalu resolusi itu nanti akan memandatkan eh, ICC yang melakukan eh, proses hukum. Cuman masalahnya kalau ke Dewan Keamanan PBB ketemu Amerika, TV itu sama Amerika. Ah ini dia jadi ini udah kayak macan ompong nih sebenarnya, ya. Jadi kayak misalnya ketika Presiden Sudan ya, Abu, uh, Bashir itu Presiden Bashir uh, mau ditangkap itu sulit karena apa? Bagaimana mau menangkap ini juga nggak ada polisi dunia kecuali kalau misalnya orang tersebut memang sudah tidak disukai oleh negaranya, oleh rakyatnya, oleh uh, pemerintahan berikutnya. Kayak misalnya Slobo dan Milosevic dan lain sebagainya itu, nah, iya nah. mereka dengan sukarela kirim aja, apalagi dikasih insentif. Kalau kamu kirim orang itu, saya kasih nih uh, dana untuk pembangunan dan lain sebagainya. Nah tapi kalau dengan Israel kan nggak mungkin, karena bagi rakyat Israel mungkin saja sebagian menganggap bahwa perdana menteri Netanyahu ini adalah pahlawan. Karena apa? Dialah yang yang melindungi kita dari serangan mendadak dari Hamas begitu ya. Nah, jadi uh, opsi seperti ini sebenarnya agak sulit untuk kita jalankan untuk dunia jalankan. Karena gini ya, uh, kita ini menghadapi tidak hanya Israel yang kita hadapi, yang paling besar itu adalah Amerika Serikat. Dia punya hak veto, dia punya kapal induk, dia punya nuklir. Coba bayangkan, Iran ketika dia mau ikut di dalam peperangan ini, ya, karena ingin membela pejuang Hamas, mereka sudah melakukan loh eh uh, latihan besar-besaran. Dan kita tahu ketika Rusia latihan besar-besaran kan the next day atau beberapa hari kemudian masuk Ukraina. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan Amerika Serikat? Dia kirim kapal induknya. Dia siap-siap. Iran masuk saya maju. Ya kan? Nah, ini, ini yang jadi permasalahan kita. Dan saya, Mbak Agita, saya akan berbicara kalau tadi kita sudah alhamdulillah dapat uh, pencerahan dari pro uh, Muti terkait dengan uh, kajian historis teologisnya. Dari Prof Yudi juga sudah kita dengar uh, bagaimana uh, apa yang terjadi di Gaza, lalu kemudian apa peran dari Indonesia. Saya mau bicara yang lingkupnya sederhana aja deh. Bagaimana menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Ya, itu yang penting bagi saya pada saat sekarang ini. Dan siapa yang bisa menghentikan Israel melakukan penyerangan itu? Nah, itu ya, pertama saya katakan, saya nggak mau nih. Kita Indonesia membela-bela, misalnya pejuang Hamas. Yang kita bela adalah rakyat sipil, anak-anak, wanita itu yang kita bela, bukan Hamas. Apalagi kita membela Israel, nggak mungkin lagi bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh rakyat dan konstitusi kita. Ya, jadi jangan seperti kayak di Ukraina. Saya mohon maaf. Ya, ada yang membela Rusia, ada yang membela Ukraina. Seharusnya kita ini politik luka, luar negeri bebas aktif. Sekarang membela Ukraina. Ya, yang membela Ukraina apa? Ketika Amerika Serikat membela Ukraina, wah wow, sorakin, bagus nih, bagus. Sekarang Amerika Serikat membela siapa coba? membela Israel dan nggak mau menghentikan bahkan Joe Biden Kamala Harris mengatakan bahwa ini hak yang dimiliki oleh Israel untuk membela, membela diri. diri. Right to self defense. Nah ini ya nggak benar. Jadi benar apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden selama ini. Ya maka saya marah sama Kemlu ketika dia ikut-ikut resolusi Majelis Umum. Ya ketika Memfet, apa menyuarakan bahwa perlu di Rusia itu. Ya, enggak usahlah kita kondem-kondeman. Karena kalau kita mengkondem, bagaimana kita akan mendamaikan? Ya, kita harus bisa mendamaikan. Nah, sekarang ini juga kayak begitu. Yang kita bela bukan pejuang Hamas. Yang kita bela adalah rakyat rakyat kecil yang tidak berdosa. Mereka juga udah capek dengan apa yang dilakukan oleh Hamas ketika mereka menyerang Hamas menyerang itu, apakah mereka sudah berpikir kalau misalnya Israel melakukan tindakan yang seperti sekarang ini? Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi politik luar negeri bebas aktif harus kita pegang teguh. Dan Bapak Presiden sudah hebat saya bilang. Kenapa saya katakan hebat? Karena berani di depan Joe Biden mengatakan bahwa yang terjadi di sana bukan hak untuk membela diri, tetapi sebuah atrocities, kekejaman, kekejian Mana ada mulut dari Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa ini suatu kekejaman atau kekejian. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi Bapak Bapak Presiden waktu ketemu sama Joe Biden, kan kita sudah lihat semua tuh di media uh, Amerika Serikat sedang duduk berdua begitu. Presiden Joe Biden bilang begini, "Apa yang Amerika Serikat bisa lakukan untuk mempererat hubungan dengan Indonesia?" Awalnya Bapak Presiden ngomong secara bilateral, tapi kemudian masuk itu barang Ketika beliau belia mengatakan bahwa Indonesia akan berterima kasih dan bisa membangun hubungan yang sangat kuat apabila Amerika Serikat bisa menghentikan kekejaman. Mana ada presiden yang dari negara manapun melakukan hal yang seperti itu. Mana ada. Ini suatu tindakan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya, sangat luar biasa. Ini presiden pertama ini yang mengatakan seperti itu di depan Joe Biden. Coba bayangkan. Tapi Bapak Presiden pegang mandat bukan dari rakyat Indonesia saja, karena beliau kan habis dari Oki. Pegang mandat dari negara-negara Oki, -negara dan beliau memegang mandat juga dari rakyat di seluruh dunia yang menentang tindakan brutal dari Israel. Ya. Jadi itu tolong dicatat, ini bukan masalah yang gampang. Ya. Mengatakan seperti itu itu nggak gampang di dunia internasional. Bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan memberikan sanksi ke Indonesia? Bukannya tidak mungkin? Tetapi kita tetap bertahan. Ya. Itu yang nomor satu yang saya ingin sampaikan. Nomor dua. Nomor dua itu begini. Israel selalu mengatakan bahwa ini right to self defense. Pasal 51 Piagam PBB. Ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah balasan itu proporsional tidak? Karena Ketika serangan pertama yang dilakukan oleh Israel ke Gaza, dia langsung menelpon PM Netanyahu. Itu menelpon siapa? Presiden Joe Biden ingin mengatakan dua hal: pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas sama seperti zaman Holocaust; dan yang kedua, minta untuk dibenarkan tindakan yang melakukan serangan habis-habisan ini. Kenapa? Karena Amerika Serikat, ketika diserang secara mendadak oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Marahnya itu, dia menyerang balik Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang tidak melihat apakah ada orang sipil atau tidak. Itu kalau misalnya sekarang masuk, masuk itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi karena dalam konteks masyarakat internasional yang berlaku bukan hukum internasional, tapi hukum rimba, siapa kuat dialah yang menang. Ini yang kita hadapi. Ini yang kita hadapi. Jangan kita tidak kita naif, kita tidak tahu tahuan kayak begini ginian. Ya ini yang kita hadapi. Berhadapan dengan Amerika Serikat, hukum rimba yang berlaku. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh perdana menteri Netanyahu. Dan perdana menteri Netanyahu melakukan serangan yang di awal seperti juga Rusia serangan udara. Ya, meluluhlantakkan e, berbagai tempat instalasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian masuk serangan darat. Nah, ketika serangan darat ini kan idenya adalah mencari petinggi-petinggi Hamas. Ya, kalau misalnya bisa ditangkap hidup-hidup, ditangkap hidup-hidup. Kalau mati, mati. Tapi harus tahu. Dan ingin mematikan kemampuan Hamas untuk melakukan serangan di masa yang akan datang. Ya kan? Nah, permasalahannya ini yang juga saya nggak setuju kalau benar ya, kalau kemudian Hamas menyandera orang sipil, walaupun dia orang Israel, atau dia menggunakan tameng rakyat Palestina yang tidak berdosa, menggunakan tameng rumah sakit, rumah ibadah. Jangan pula kita benarkan. Kalau kita benarkan sama aja kita sama Amerika Serikat. Udah nggak benar kalau kayak gitu. Karena hukum humaniter jelas tidak membolehkan gitu, kita tidak boleh menyerang tapi juga tidak boleh menggunakan sebagai tameng, ya kan? Nah jadi, ya, yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang ini, ya terlepas dari terbukti atau tidak terbukti, dia akan mengatakan bahwa kenapa saya masuk rumah sakit, kenapa saya masuk ke rumah-rumah ibadah karena di situlah tempat-tempat para pejuang Hamas ini uh, menyembunyikan diri, ya. Nah, ini yang akan dilakukan. Nah, pertanyaan kita, what next? Kalau misalnya Netanyahu sudah sampai menguasai darat. Apakah dia akan membuat otoritas yang akan menduduki Gaza? Karena apa? Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka menjatuhkan bom atom, kan Douglas MacArthur sebagai petinggi ya, Panglima yang katakanlah menguasai Jepang, semua harus tunduk sama dia, termasuk kaisar juga. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti ini berarti apa? Berarti Israel telah memperluas wilayah tanah Palestina. Ini lagi bertentangan dengan berbagai resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan PBB. Maka Presiden Joe Biden sudah mengingatkan Israel, kalau kamu menduduki, maka kamu udah salah itu. Ya. Karena kalau misalnya itu yang terjadi berarti dunia akan berhadapan dengan Israel dan tentunya Amerika Serikat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah lalu bagaimana? Bagaimana menghentikan ini semua? Ya, bagaimana menghentikan pertama adalah kalau misalnya Joe Biden tergerak hatinya untuk tidak terus mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Dan sekarang setelah bertemu dengan Bapak Presiden, ada kemajuan. Kenapa? Pada waktu resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru-baru ini soal jeda kemanusiaan, Amerika Serikat sudah tidak memveto. Amerika Serikat abstain. Kemajuan. Jangan dikira gampang. Ya, kemajuan saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang pertama. Nah, sekarang banyak warga Amerika Serikat yang sedang melakukan proses terhadap Joe Biden untuk melakukan penghentian. Proses di pengadilan maupun proses demonstrasi. Kita dukung terus kalau rakyat Amerika Serikat melakukan itu. Jangan kemudian kita boykot-boykot. Nanti marah lagi nih orang Amerika Serikat, warga Amerika. Kita ini, dunia ini bergantung pada Rakyat Amerika Serikat untuk secara internal melakukan suatu tindakan ya. kedua, kita dukung juga rakyat Israel yang ingin menurunkan Netanyahu. Coba lihat deh di media-media masa, jangan kita ber selalu berpikir kalau misalnya pemerintah sama rakyat Israel itu sama. Udah nggak benar kalau kayak begitu. Itu saya mohon maaf ya, saya setuju kalau misalnya kita itu melawan Israel, tapi pemerintahan kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar kita. Ya, saya mohon maaf kalau saya pada waktu kemarin Piala Dunia saya katakan bahwa sebenarnya siapa sih yang kita hadapi? Pemerintahnya atau rakyat Israelnya? Rakyatnya nggak ada urusan, ya kan? di dalam rakyat Israel itu juga ada yang Islam juga ada. Yang Yahudi pun juga menentang, misalnya pemerintahannya sama kayak di Indonesia. Emang kita nggak menentang semuanya, setuju sama pemerintahan Jokowi. Ah, ada juga yang menentang, ya kan? Nah, kalau misalnya kita dorong rakyat Israel melihat kekejian yang dilakukan oleh pemerintahnya, kita berharap bahwa mereka bisa menurunkan ya, mekanisme internal di Israel melalui partai politiknya atau apalah saya, saya sendiri juga bukan, bukan ahli dari hukum tata negara di Israel itu itu yang kita harus lakukan jangan kemudian kita musuh-musuhin yang nggak jelas gitu kan apa yang kita tuju nggak jelas ini orang Indonesia ini mohon maaf saya katakan seperti itu kita harus fokus kita harus tahu apa yang harus kita lakukan apa yang kita tujuan kita kita mau selamatkan itu rakyat yang tidak berdosa yang tidak pernah menaikkan untuk dia mati di dalam peperangan Ya, kan bayi-bayi itu perempuan anak-anak apa mereka pernah menekan bahwa saya akan mati ya dan dalam hukum humaniter itu justru rakyat sipil ini non-kombatan ini yang harus diselamatkan jadi itu saja uh, mbak Agita saya mohon maaf uh, tiga poin besar itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini karena Prof. Imron Kotan sebagai orang yang bijak ini paling belakang ini pasti akan memberikan sesuatu yang ini. Kalau saya kan cuma bisanya teriak-teriak aja <laughs> begitu. <laughs> Mohon izin. Tapi saya, Prof. Imron, saya udah sejak awal saya bilang Presiden harus angkat telepon, Presiden harus gini, ya kan? Akhirnya Alhamdulillah, akhirnya Presiden bertemu. Jadi nggak cuma sekedar angkat telepon, jadi di luar ekspektasi saya. Dan beliau berani loh bicara itu, Prof. Imron. Yeah. Saya katakan ini luar biasa. Saya nggak tahu siapa di belakang ini semua, apakah secara uh, berani juga ya. Ah, iya betul Prof Prof Muti. Iya ya kan? Uh, jadi ini yang saya menurut saya kita berani mengatakan bahwa uh, tolong Amerika Serikat hentikan atrocities, kekejaman-kekejaman yang ada di Gaza. Nah, Presiden Joe Biden udah diam-diam aja, lalu malah mengalihkan pembicaraan uh, mengenai masalah-masalah uh, masalah iklim cuaca dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Di belakangnya ya. itu Cina lagi. Nah, ini Prof Muti Kepas ini Prof hebat juga di idenya nih. Yang nih. <laughs> Prof Muti, ini berarti Prof Muti udah tahu nih masalah geopolitik. Jadi presiden bilang begini, ini kalau Amerika Serikat kamu nggak selesaiin ini kita ngelirik ke Cina dan Rusia. Kira-kira seperti itu ya, Prof ya. <laughs> Saya sengaja mancing supaya Prof Imran jelaskan. <laughs> <Dari kaitan itu. laughs> Ini mantan Dubes di sana, soalnya lebih tahu. Oh kayaknya iya. <laughs> baik, demikian. Saya terima kasih, Mbak Kita. Luar biasa, baik. terima kasih, uh, Prof. Pak Juwana. Ini luar biasa sekali, ya. Cukup keras dan juga tegas, ya. Uh, jadi, pembicara terakhir sebelum penanggap kita. Kemana kemudian Indonesia uh, harus jelas juga. Tadi satu poin penting adalah kita memang harus menganut politik luar negeri bebas aktif. Jadi sebenarnya balik lagi kepada bagaimana menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel. Siapa sebenarnya yang bisa menghentikan. Tadi pertama poin yang disebutkan juga sebenarnya dari Amerika Serikat ini tentunya memiliki peran yang cukup penting. Jadi sebenarnya kalau Profik tidak terlalu setuju ya Prof dengan aksi boykot terutama boykot produk-produk Amerika misalnya. Karena takutnya malah bikin Amerika Serikat. Ya tambah tidak melunak hatinya ya. gitu ya prof ya. Kalau ya, tadi dan kasihan pegawai-pegawai uh, di, di Indonesia yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan itu yang diboikot. Iya. Nah, uh, milik dari uh, jadi kita tahu resolusi PBB uh, yang sudah dilakukan ini sempat membuat Amerika cukup melunak awalnya. Jadi Amerika tidak lagi kemudian pertemuan Jokowi dengan Joe Biden uh, ya. membuat mungkin Amerika Serikat juga semakin melunak lagi jadi kalau kita bisa simpulkan tadi, ya kita bisa dengan soft approach lah, juga jangan semuanya selalu dilihat hitam putih, kalau misalnya kita melihat Benyamin Netanyahu buruk gitu, tidak berarti juga memang rakyat Israel semuanya juga sama, karena kita tahu banyak juga aksi solidaritas dari Israel sendiri, warga Israel sendiri yang juga meminta agar peristiwa yang terjadi di Gaza, Palestina ini bisa segera dihentikan. Baik, Terima kasih Profik yang sudah memberikan perspektif yang sangat uh, luar biasa ya. Tadi kita sudah mendengarkan uh, dari Prof Yudi, kemudian juga dari Prof Puti dan juga dari Prof Mahanto. Sekarang Ibu Petra akan langsung masuk kepada pegap, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Prof Imran Kotan untuk bisa uh, melihat lagi dari tiga pembicara tanggapan tanggapan pamungkasnya silakan Prof. Baik, uh... Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam selamat sore dari uh, Moya Institute. Sekali lagi saya mengucapkan yang sangat tinggi kepada Moya Institute kembali mengangkat isu-isu strategis sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan uh, masukanlah ya kepada para pengambil keputusan di negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Ada beberapa poin yang penting tadi diangkat uh, oleh uh, Prof Adugmuti, Dubes uh, Yudi Kristandi, uh, dan juga oleh Prof Mahanto ya, antara lain bahwa kita harus mendekati masalah ini dari perspektif uh, humanitarian ya korban yang sudah berjatuhan di kedua belah pihak, terutama di uh, kalangan rakyat uh, Palestina di Gaza itu sudah unacceptable ya uh, korban di pihak Israel saya kira kurang lebih 1000 1400 terakhir berdasarkan bantuan saya korban di kalangan rakyat Gaza Palestina itu sudah hampir mencapai uh, 12.000. Jadi skalanya sampai seberapa jauh perbandingannya sehingga negara-negara uh, besar itu bisa menekan Israel untuk menghentikan kekejamannya di Gaza seperti yang kita uh, saksikan akhir-akhir ini ya 1 banding dua apakah satu banding 10, korban di pihak Israel satu di pihak Palestina sepuluh baru kemudian mereka tergerak hatinya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan saya kira itu merupakan bagian daripada spekulasi dari uh, sejumlah pihak ya itu satu hal yang saya kira uh, penting digarisbawahi oleh Double Yudi tadi ya, dan kemudian juga pendekatan dari segi sejarah agama yang disampaikan oleh Prof Abdul Mukti saya kira juga penting dan sebagai catatan pribadi ya personal note nama saya itu nama Yahudi, Imran itu nama Yahudi ya. Jadi saya sepakat dengan Prof Abdul Mukti bahwa ini bukan perang agama ya, ini bukan perang agama, ini perang pembebasan dari suatu bangsa oleh apa yang dinamakan occupying forces dan ini bukan Imran kotan yang menyebut ini adalah resolusi Dewan Keamanan PBB ya. Jadi benar itu Israel itu menjajah uh, Palestina dan Israel itu baru muncul pada tahun 40-an gitu ya. Sebelumnya itu kan adalah uh, dikenal sebagai tanah Palestina yang kemudian uh, secara perlahan Uh, encroachment dilakukan oleh uh, gerakan Zionis. Saya sepakat tadi juga ada perbedaan antara orang Yahudi kaum Yahudi dengan gerakan Zionis. Ya, orang Yahudi secara umum itu baik karena pada dasarnya kaidah agamanya hampir sama dengan Islam. Walaupun kembali lagi ini bukan uh, pertikaian agama ya. Tapi gerakan Zionis yang menginginkan berdirinya satu negara di tanah Palestina itulah yang sekarang ini sedang berkuasa di pemerintah uh, Israel yang dikenal sebagai uh, extreme right ya yang dipimpin oleh perdana menteri Benjamin Netanyahu. Semakin mereka, semakin bagus mereka bertahan di pemerintahan. Apabila mereka menunjukkan kelemahan maka biasanya pemerintah jatuh. Oleh karena itu tidak heran salah satu menteri Warisan Israel itu eh, namanya Eliyahu bahkan menyarankan ya bahwa Israel kalau perlu menggunakan membom, ya nuklir itu Gaza dan uh, West Bank ya uh, pernyataan itu sangat disesalkan pertama itu adalah sangat ekstrim karena sejak jatuhnya bom atom di Hiroshima Nagasaki pada tahun 45 telah muncul suatu kesepakatan dunia yang dinamakan nuklir tabu bahwa senjata itu boleh dimiliki tapi tidak boleh digunakan. Nah, ini Israel pertama dia akan untuk menggunakan sekaligus juga ini bisa maju apa yang dinamakan sistem di kawasan itu merupakan pernyataan jelas dari salah seorang um, Israel bahwa mereka mempunyai arsenal senjata nuklir itu sangat disayangkan bahkan Amerika Serikat juga mengecam pernyataan itu. Nah, saya ingin mencoba melihat sebagai bagian daripada karir saya seorang multilateralis ya di Kementerian Luar Negeri itu tidak banyak itu yang uh, sekolah di uh, PBB namanya United Nations Disarmament Fellowship Program itu hampir satu tahun kita belajar mengenai konflik-konflik penting di dunia termasuk mengenai senjata uh, nubika, nuklir, biologis, chemical. Uh, kami travel across the globe untuk mempelajarinya dan mencoba mengalami uh, inti permasalahannya. Nah dalam konteks konflik atau perang uh, Palestina Arab dengan Israel itu sebenarnya ada satu resolusi yang sangat fundamental ya, yang dikeluarkan oleh uh, Dewan Keamanan PBB pada tahun 67 nomor 242 yang tadi juga disebutkan oleh uh, uh, Pak Bukti, ya, Israel itu harus diselesaikan dengan apa yang dinamakan solusi two states yaitu di mana Palestina dan Israel berdiri berdampingan secara berdaulat dengan batas-batas wilayah yang diterima oleh kedua kedua belah pihak dan juga dunia internasional. Resolusi inilah yang mendasari resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan sang majelis lainnya. Tapi ini induk dari resolusi itu menyebutkan bahwa penyelesaian dua negara itu diakui sebagai salah sebagai satu satunya cara untuk menyelesaikan konflik ya resolusi ini harap diingat diambil setelah terjadi perang Yom Kippur ya perang enam hari di mana Israel sebenarnya tanpa bantuan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya sudah mungkin kita sudah tidak bicara lagi mengenai Israel hari ini ya. ya akibat dari bantuan dari Amerika at uh, all atau kawan-kawan uh, Israel bisa uh, apa, uh, Ya katakanlah bertahan sampai sekarang. Nah, yang namanya UN Security Council's resolutions itu are legally binding. Tapi ketika menyebut Israel itu uh, kayak dormant gitu. Ya. kayak tidak bisa uh, diaplikasi begitu, karena ada semacam somnagal takut dituduh sebagai antisemitik. Nah ini hasil Israel kita harus tahu bahwa dia selalu apabila terjadi oh hal oh, oh, Indonesia dan negara-negara lain itu antisemitik selalu ya, dosa yang dilakukan oleh Hitler dan Jerman kita yang menanggungnya sekarang ini termasuk Indonesia takut ya melakukan gerakan takut nanti wah Israel akan bisa bahkan ada yang berspekulasi kepada saya bahwa kita kalau terlalu keras kepada Israel pemerintah ini itu. itu kan suatu pemikiran yang hal halusinatif ya tapi ketakutan itu digembar-gemborkan oleh suatu gerakan propaganda Zionis yang namanya Hasbara Asbara itu adalah program yang diadai oleh pemerintah Zionis Israel untuk membayar buzzer. Tadi ada salah satu uh, narasumber kita mengatakan, uh, sayangnya mereka me menyampaikan argumen-argumen yang dangkal ya. Ya biasalah, kalau dibayarkan, uh, yang penting bersuara kemudian dihitung berapa dia punya hit gitu. Jadi saran saya kepada kawan-kawan. Balasan terhadap ucapan-ucapan mereka itu jangan dilakukan karena pembayarannya itu dilakukan berdasarkan hit. Ya, satu hit, katakan 5 dolar gitu. Nah, semakin banyak tanggapan itu, semakin banyak dia mendapatkan uang gitu ya. Dan itu juga kita bicara uang yang cukup banyak ya. Jadi lebih bagus didiamkan saja biar mereka saja berdialog di antara mereka ya. Banyak, adalah beberapa saya lihat, ya, saya pantau gitu ya. Jadi saran saya, jangan ditanggapi. Nah, kembali mengenai BDS ya, boycott, divestment, and sanctions, itu bukan invention Indonesia ya. Itu di seluruh dunia muncul. Ada 30 sekian negara melakukan itu. gitu ya Dan sekarang itu Starbucks dua hari yang lalu mengaku, mengeluarkan pernyataan, kami menolak ya tindakan kekerasan dimanapun itu berlangsung, dan kami berjanji tidak akan memberikan sumbangan kepada Israel, terutama kepada angkatan bersenjatanya. Bahkan RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, dengan tegas mengatakan kami menghentikan kerjasama dengan Israel, terutama dengan research riset yang berkaitan dengan pertahanan. Jadi kita tidak perlu takut lah. Jadi ada suatu digambarkan bahwa ada satu ketakutan luar biasa kalau kita berbicara itu antisemitik. Ya kembali lagi itu akarnya adalah Nazi Hitler yang membuat dosa kita yang menanggung dosanya secara global. Saya kira it is unfair ya. Itu satu. Yang kedua perlu juga disampaikan bahwa negara-negara uh, Arab ini sebenarnya uh, bisa dikatakan ya uh, sorry to say ya karena saya mengikuti dan saya tahu persis itu. Sejak terjadinya uh, apa? Uh, Camp David Agreement di mana uh, siapa namanya uh, Anwar Sadat dan uh, uh, Begin ya menandatangani perjanjian ya Camp David pada tanggal 17 September 1978 Mesir itu adalah negara besar di kawasan ya sekarang ini seperti kayak ya maaf ya seperti suatu negara kecil di negara Pasifik itu dia. Mengapa? Very simple. Karena salah satu uh, isi penting dari Camp David Agreement itu adalah Amerika Serikat ya memberikan bantuan. Tolong dicatat ini kata-kata saya itu. Memberikan bantuan sebesar 3 miliar US dollar per tahun bukan ke Mesir, ke angkatan bersenjata Mesir. Artinya apa? Kaki dan tangannya diikat gitu. Nah, ketika Mursi memenangkan uh, pertarungan demokrasi secara demokratis, menang, dia ditangkap oleh rezim militer Ijib Bukan karena dia bisa saja pertimbangannya ya, bisa saja itu pertimbangannya dia radikal, tetapi lebih daripada itu Mursi menghentikan aliran 3 miliar US dollar itu kepada angkatan bersenjatanya. <laughs> Akibatnya apa? Ya, muncullah Gerakan balik dari militer untuk melakukan kudeta, ya. dan itu direstui oleh negara pemberi bantuan. Gitu. Jadi, akibatnya apa? Akibatnya, Egypt, sebagai salah satu negara mid-power di kawasan itu, lemah. Nah, kemudian muncul juga, ya, gerakan-gerakan termasuk apa yang dinamakan uh, Abrahamic Accord, ya, di mana Indonesia juga dihimbau gitu, ya dengan mengatakan demikian. Apabila Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka Indonesia akan mendapatkan peran penting untuk menyelesaikan masalah Israel dan Palestina. Tolong dicatat baik-baik. Apakah Amerika Serikat mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab? Jawabannya, ya. Apakah Amerika Serikat mempunyai hubungan Diplomatik dengan Israel, jawabannya ya. Apakah Amerika Serikat bisa menyelesaikan masalah? Tidak juga. Jadi ada tidak ada hubungan diplomatik itu it doesn't have anything ya in term of uh, apa rules yang bisa dimainkan oleh Indonesia itu adalah merupakan gimmicks gimmicks ya supaya kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel sehingga Israel itu bisa membanggakan diri negara muslim terbesar mengakui keberadaan kami. Lagi-lagi kata-kata keberadaan kami. Itu yang harus digaris bawahi. Omongan uh, ucapan saya ini saya akan buktikan dengan satu dua kasus. Kasus pertama dalam konteks Abraham Accord ya, itu beberapa negara didekati termasuk Indonesia diberi iming-iming yang saya kira nanti kita bisa bicarakan pada kesempatan lain. Tapi ada dua contoh penting yang ingin saya sampaikan dalam konteks Abraham Accords ini. Yang pertama, ketika mereka pembawa prakarsa ini tentu Amerika Serikat Donald Trump pada saat itu mendekati Maroko. Hei pemerintah Maroko, bukalah hubungan diplomatik dengan Israel. Apabila Anda buka hari ini, hari ini juga Amerika Serikat akan mengakui, Sahara Barat itu bagian wilayah integral dari Maroko, karena ada pertikaian. Beberapa kali terjadi peperangan antara Maroko dan Algeria untuk uh, wilayah Sahara Barat. Maroko, ya, ini kembali lagi, ya, uh, mungkin wawasannya berbeda melihat ini sebagai peluang mereka mengatakan ya kami ikut Abraham Accord kami buka hubungan diplomatik mereka buka hubungan diplomatik sampai sekarang nah pertanyaannya adalah apakah pengakuan Amerika Serikat bahwa wilayah Sahara Barat itu merupakan wilayah kedaulatan dari Maroko merubah status hukum dari wilayah yang dipersengketakan jawabannya tidak karena Amerika Serikat itu bukan International Court of Justice, very simple. Tapi ya karena dalam tanda petik terbuai oleh uh, i, uh, oleh uh, Amerika Serikat itu, Maroko membuka. Apa yang terjadi? Apakah kemudian Maroko mendapatkan peran penting? Maroko itu negara cukup besar di kawasan untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya juga tidak. Jadi Indonesia juga tidak perlu bermimpi ya itu satu kasus. Kasus kedua, United Arab Emirates juga dijadikan dalam konteks Abraham Accord ini. Apabila Anda membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka kami akan memberikan Anda investasi besar-besaran. Pertukaran e, antar masyarakat akan berkembang. Apa yang terjadi? Dua hari berturut-turut CNN dan para pengikutnya itu memberitakan ada dua pesawat dari Tel Aviv datang berbondong-bondong, ya kurang lebih katakanlah paling banyak 800 itu ya 400 satu pesawat, dua pesawat 800, FCNN dan media massa internasional lainnya mengcover inilah keuntungan penting akibat pembukaan itu, itu setelah itu selesai apa yang terjadi ya kembali lagi as normal as it was before ya. Jadi kita jangan terlena dengan janji-janji yang diberikan oleh kelompok tertentu dan kemudian proksinya di Indonesia juga memberikan apa iming-iming lah katakan gitu ya. Saya tidak ingin uh, detail ya mengenai Indonesia ya karena barangkali -barang ini masih merupakan bagian daripada yang tidak bisa diungkapkan secara publik. Oke, okay. nah kemudian saya coba kaitkan juga dengan uh, Turki ya. Turki juga sama ketika dia uh, diminta untuk memberikan apa pengakuan diplomatik terhadap, uh, terhadap Israel, dia juga dijadikan hal yang sama. 75 tahun berlalu, tidak ada yang terjadi apapun. Mereka mengatakan, Anda apabila mengakui kami dan melakukan negosiasi damai dengan kami, kemerdekaanmu itu akan datang. Apa yang terjadi dengan PLO Fatah yang di West Bank? Apakah mereka mendapatkan? Tidak juga. Gitu. Nah, kembali mengenai apa yang terjadi pada 7 Oktober yang lalu, saya ingin mengkaitkan dengan gerakan kemerdekaan Indonesia di mana bapak saya salah satu veterannya. ya. ya almarhum sudah wafat, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala uh, karena juga dia bagian daripada kemerdekaan Indonesia. Bapak saya juga dulu disebut teroris. Teroris republikan katanya. Oleh baik oleh Belanda maupun oleh Jepang. Bahkan Jepang itu kuku uku jari bapak saya itu dicopot ini tuh dicopot karena dia dianggap teroris gitu. ya jadi semua gerakan kemerdekaan itu ya eh, maaf ya kalau itu berkaitan dengan kedaulatan ya berbeda dengan kelompok separatis yang memberontak dari negara yang syak. itu lain itu adalah kasus lain tapi berkaitan dengan kemerdekaan sesuai dengan eh, prinsip yang dikandung di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1100, 1945 itu kita tidak bisa mengatakan no. Itu bagian dari DNA Indonesia. Dan harap dicatat, kadang-kadang memori kita ini pendek. Ya. Negara atau entitas politik pertama yang mengakui Indonesia, mereka di Indonesia itu termasuk Palestina loh. Should we abandon them? Jawabannya pasti tidak, ya. Oleh karena itu, saya ingin ya menutup uh, apa, tanggapan saya dari, dari uh, paparan uh, para narasumber kita yang sangat mumpuni dari uh, bidangnya Pak Abdul Mukti, Pak Yudi, Pak Imahanto, ya. Menurut hemat saya, ini penutup closing statement saya. Menurut hemat saya ya ini justru memukul kredibilitas dari Amerika Serikat. Kan Amerika Serikat dan EU itu negara-negara Uni Eropa itu kan champion of democracy, champion of human rights. Ya ada orang korban satu atau dua di Papua dia sudah protes, wah Indonesia melakukan pelanggaran human rights dengan mereka berdiam diri atas apa yang terjadi di Gaza pada umumnya Palestina itu mereka tidak punya kredibilitas untuk mengatakan I am a champion of democracy, I am a champion of human rights. Jadi rekan-rekan saya, junior saya di Kementerian Luar Negeri jangan takut. Kalau mereka datang bilang aja, hey, what you have done in Gaza? Ya, jangan takut. Orang Indonesia ini kadang-kadang malu-malu gitu Pak Hikmahanto. Jadi that's why I Really hope that you will become our foreign minister karena Anda itu tegas ya. Kadang-kadang ya, gitu ya, Prof ya. Uh, Prof langsung amin. Ya yeah, betul. Be the same. Ya. Yeah? To put, put your position. Dia datang mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di Timor Leste?" Is Basically palestinian oleh Argentina. Ya. jangan ajari, ajari kami mengenai human rights. Ya. Jadi itu yang menurut hemat saya yang kita perlu uh, sampaikan kepada mereka. Dan dalam konteks peran kembali lagi dalam konteks peran apa yang bisa dilakukan Indonesia adalah to try to garner support from middle power countries, ya like Turki, uh, Mesir. Nigeria misalnya dan kemudian menggunakan perangkat-perangkat uh, uh, regional dan global untuk memberikan tekanan mungkin mereka tidak mendengarkan tapi lama-lama kemarin itu ya uh, perdana menteri Trudeau ya di uh, Kanada dia mau makan di satu ini uh, di satu restoran kemudian diserbu dia bilang same on you same on you blood in your hands sampai kapan kamu membunuhi? bayi-bayi kami di uh, Gaza. Dia malu dia bilang I'm so sorry. I'm so sorry. Satu dua hari kemudian dia mengatakan enough is enough. Israel stop killing innocent people gitu. Ya dengan gerakan-gerakan BDS dengan demonstrasi itu dari mulai Turki sampai Washington, London, Spanyol, Portugal, di mana aja. Lakukanlah itu karena dengan sendirinya mereka akan merasa malu mereka mengatakan saya champion of democracy champion of human rights at the same time apa yang mereka uh, lakukan uh, untuk mencegah ya pelanggaran berat uh, HAM di Gaza dan saya sepakat uh, Benjamin Netanyahu dan semua menteri kabinetnya itu adalah subjek kepada international Code, uh, criminal court di, di di Hague ya saya kira demikian kita uh, mudah-mudahan dengan uh, webinar ini kita bisa lebih wise lah ya dan kita minta hentikan itu propaganda-propaganda yang dihitung berdasarkan hit ya, jawaban atau tanggapan itu kemudian dikalikan berapa ratus USD kemudian dia hidup di tengah tengah penderitaan dari rakyat Palestina yang sangat di apa, sangat kita sesalkan. karena perlawanan yang dilakukan mereka pada tanggal 7 Oktober itu adalah merupakan konsekuensi logis terhadap penjajahan yang diterima mereka selama 75 tahun terakhir ini lagi-lagi saya katakan Bapak saya juga disebut teroris oleh pemerintah kolonial Belanda dan kolonial Jepang Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Imron Kotan, yang tadi sudah menjadi penanggap yang begitu luar biasa. Ya, kita tidak perlu takut untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Gaza. Ada atau tidaknya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tetap bisa berpengaruh untuk memberikan kontribusi untuk menyelesaikan konflik ini. Baik, itu dia tadi. Kita sudah dengarkan bagaimana perspektif dari para narasumber dan juga penanggap sekarang. Masih ada sisa sedikit waktu Bapak-Ibu peserta karena ini sudah ada tiga pertanyaan yang masuk. Jadi saya akan langsung bacakan pertanyaan yang akan ditujukan untuk para narasumber. Untuk Prof. Hik, kemudian Prof. Yudi, dan juga Prof. Muti, dan juga ada untuk Prof. Kotan. Ini profesor semua ya, luar biasa pada hari ini. Oke, okay. yang pertama ini pertanyaan dari Yuli. Ingin bertanya kepada Prof. Hikmahanto. Prof. Hik, ini pertanyaan dari Yuli. Uh, terkait dengan pandangan Prof Yudi bahwa Indonesia dapat durian runtuh dipercaya untuk lebih berkontribusi to stop the war, tapi kok Presiden Jokowi ketika bertemu Presiden Biden hanya menyampaikan hasil KTT gabungan luar biasa Oki okay, dan juga Liga Arab tidak tampak convincing atau tidak uh, mengconvince ya Presiden Biden tentang pentingnya menghentikan uh, atau kritis di Gaza. Kira-kira langkah konkret apa lagi yang bisa dilakukan untuk melaksanakan amanah KTT? Terima kasih, Profik. Salam sehat dari Yuli Mumpuni Widarso. Oke, itu pertanyaan dari uh, Ibu Yuli. Selanjutnya, saya juga akan bacakan pertanyaan dari Bambang Trismawan <tik> untuk para narasumber. Oke, kali ini berarti bisa saya berikan kepada Prof Yudi dan juga Prof Muti. Ada dua pertanyaan. Yang pertama. Biaya yang dikeluarkan Israel untuk membiayai perang ini sangat besar Prof, katanya sehari bisa 4 triliun rupiah. Kalau boleh tahu seberapa besar kekuatan ekonomi Israel itu? Mungkinkah Israel bangkrut karena perang ini? Dengan kekuatan ekonomi itu, seberapa lama Israel bisa melanjutkan serangan di Gaza? Dan juga dengan bantuan dari berbagai negara ke Palestina, seberapa lama Palestina akan bertahan? Tampaknya kalau hanya mengandalkan bantuan tanpa sikap dari AS atau two state solution gempuran ke Gaza akan berlanjut sepanjang tahun. Oke, okay, pertanyaan kedua, masih dari Pak Bambang. Di masyarakat muncul gerakan boykot atau tidak membeli produk yang terkait atau berhubungan dengan AS dan Israel. Gerakan ini terasa lebih masif jika dibandingkan tahun-tahun ke belakang. Faktor apa yang menyebabkan gerakan ini lebih masif saat ini? Wah ini sepertinya cocok untuk Prof. Muti bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, okay, dan juga pertanyaan untuk Prof. Kotan. Dari Ibu Siti Mutiah Setiawati. Wah, ini risetnya luar biasa ini Ibu Siti. Eh, uh, Prof Resolusi 242 bukannya isinya memerintahkan pada Israel untuk mengembalikan West Bank, Gaza, Sinai dan dataran tinggi Golan pada Palestina dan Suriah. Kemudian two state solution bukankah uh, partisi PBB 1947 yang membagi Palestina untuk orang Arab, Yahudi dan wilayah internasional. Perang 6 hari apa sama dengan perang Yom Kippur 1973. Wah, ini luar biasa nih. Eh uh, pengetahuan sejarahnya ini Bu Siti. Oke, okay, eh uh, saya berikan kesempatan mungkin dari internasional ini. dari UGM Mbak Akita. Oh, luar biasa. <laughs> <laughs> Oke, okay, eh pertama mungkin ke ke posting dulu ya. <laughs> mungkin ini diskusinya panjang ini, <laughs> tapi Punten para narasumber karena waktu kita mungkin agak terbatas jadi mungkin jawabannya bisa sedikit ringkas Silahkan dari ya. Prof. Terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Yuli silahkan. Baik, terima kasih Bu Dubes Yuli nih. Ini Bu Yuli ini Dubes di Spanyol ini, ya pernah Dubes di Spanyol. Nah begini Bu Yuli, kalau ditanya lalu opsinya apa? Waduh, ini Bu Yuli ini berat bener ya. Uh, nanti saya yang dituduh men mau menjadi menlu lagi kan? Jangan. <laughs> Jangan. Amin amin, bro. Amin. Tapi gini, kalau saya melihat ya, salah satu opsi adalah bagaimana Indonesia kita mendorong negara-negara BRICS, Cina, Rusia, Brazil itu untuk membuat yang disebut sebagai Coalition of the Willing. Karena dulu Amerika Serikat ingat ya, pada waktu mereka nggak mendapatkan mandat dari PBB uh, terkait dengan uh, menyerang ke Irak karena waktu itu diveto veto oleh Perancis mereka kan buat coalition of the willing. Nah kita tahu kalau misalnya kita pakai mekanisme PBB uh, apa namanya itu pasti diveto veto sama Amerika Serikat. Kalaupun Amerika Serikat abstain seperti sekarang dengan jeda kemanusiaan tapi kalau Amerika Serikat tidak mau apa namanya melakukan enforcement kepada Israel untuk menghentikan nggak ada artinya ya nggak ada artinya jadi kalau misalnya udah ada resolusi Dewan Keamanan PBB nih Israel mengabaikan karena dia merasa PBB kan bukan pemerintahan dunia ya kita cuma sebagai anggota di situ dan saya negara berdaulat kenapa saya harus tunduk sama resolusi Dewan Keamanan PBB ya bisa saja seperti itu nah selama ini kalau misalnya negara-negara yang katakanlah punya lesser power itu itu pasti Amerika Serikat yang ada depan kita melakukan uh, serangan senjata. Nah sekarang kalau Amerika Serikat terhadap Israel mana mau lobby Hollywoodnya terlalu kuat, nggak mungkin Presiden Biden mau melakukan hal tersebut. Ya. Nah oleh karena itu uh, yang kita harus lakukan adalah kita dorong. Negara-negara dalam BRICS, terutama China Rusia, untuk membuat coalition of the willing, willing untuk apa? Willing to stop the aggression on the ter territory of Gaza. Itu yang kita dorong, ya kan? Nah, terserah sama mereka nanti, apa upaya-upayanya. Mungkin mereka juga salah satu opsinya adalah menggunakan kekerasan. Tetapi ini kan maksudnya adalah apa? memberikan pesan kepada Amerika Serikat bahwa jangan kamu jadi polisi dunia aja ya bahkan kamu jadi hakim dunia yang menentukan yang paling benar secara moral itu siapa enak aja nggak ada itu Amerika Serikat yang menentukan menentukan kayak begitu nggak boleh lagi yeah. ya kalau misalnya Ukraina dibilang benar gitu ya giliran Israel menyerang dibilang nggak benar enak aja sekarang Amerika Serikat nggak hanya jadi polisi dunia Prof Imron mereka mau jadi hakim dunia menentukan siapa yang benar siapa yang salah mana ada seperti itu itu ya jadi kita harus bermain mata dengan Rusia dan Cina kalau mereka tidak mau menghentikan dan kita bilang kepentingan kan kita sekarang lagi jadi anak manis nih bukan anak manis uh, wanita cantik yang diperbutkan ini kan oleh Cina dan Amerika Serikat kita bisa bilang anda kepentingannya habis di Indonesia kalau misalnya kayak begini. Nah, itu kira-kira untuk menjawab Ibu Yuli. Karena Mbak Agita bilang katanya jangan terlalu lama ya, kalau lama nanti nanti dibilang saya mau ikut kampanye lagi <laughs> Mau izin jadi <laughs> <laughs> Oke, terima kasih, kasih. Prof. Ibu Yuli mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ini sudah dibalas di komen Ibu Yuli. Maaf off kamera karena sedang mengikuti UTS. Muchas gracias Profik. Oke, sudah menjawab sepertinya baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Yuli. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bambang. Kami persilakan uh, Prof Yudi. Sepertinya lagi out ya. Oke, okay, kalau gitu Prof Muti, silakan ini untuk bisa menjawab langsung dua-duanya. Monggo Prof. Baik. Yang pertama soal uang saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ya. dia menghabiskan dana sebesar itu dan karena itu dia tidak bisa bertahan lama itu pertanda bagus. Artinya dia tidak bisa kemudian terus-menerus melakukan invasi dan mengakhiri semua bentuk penyerangan terhadap Palestina. Walaupun kita tidak tahu juga sebenarnya eh, seberapa besar Amerika mensuplai eh, bantuan untuk Israel kita tidak tahu. Nanti mungkin Prof. Imron yang bisa lebih tahu lagi. Saya empat triliun itu nggak kebayang kok kayak apa banyaknya. Apalagi sehari miliar, <laughs> saya nggak pernah bayangkan bang sebanyak nggak tahu kalau Eri ya nggak tahu saya. Nah yang <laughs> sama-sama mawat mas, anu mas Prof, kita tahunya itu ya rupiah saja lah berapa gitu kan. Nah yang kedua soal Palestina saya kira memang dukungan internasional terhadap Palestina sangat besar ya. Walaupun ada beberapa pihak yang mengatakan kerusakan akibat perang di Palestina, ini rekonstruksinya bisa mencapai satu abad, dan itu bisa kita lihat dari berbagai tayangan video yang memang sangat akurat diambil para jurnalis dunia. Itu betapa kehancuran eh, sarana prasarana di... di Gaza itu memang sudah begitu berat, sudah begitu parahnya. Tapi yang saya kira sangat berat dalam konteks ini sebenarnya bukan hal yang sifatnya fisik, tapi yang berkaitan dengan bagaimana kerusakan peradaban yang ada di situ. Jadi, saya menyebut Palestina merupakan wilayah dengan peradaban yang luar biasa, seperti ketika saya harus dengan perih menyaksikan kerusakan di Suriah dalam konteks ini sebagai seorang Muslim. Bagaimana? Sejarah peradaban Islam itu juga pada awalnya di luar Mekah dan Madinah itu kan dibangunnya di Suriah. Lepas dari persoalan eh, apa, sikap politik eh, Basir ya, itu itu persoalan lain. Tapi saya melihat ini sebagai tidak hanya kerusakan fisik, tapi kerusakan peradaban. Dan oleh karena itu maka dalam berbagai kesempatan saya kira Muhammadiyah menyerukan agar kedua belah pihak menghentikan semua bentuk peperangan dan kemudian dicari jalan keluar yang damai dan untuk tahap awal adalah melakukan gencatan senjata. Dan itu menurut saya cara yang paling mungkin kita lakukan untuk diserukan oleh masyarakat dunia. Dan kemudian yang berikutnya saya terus terang saja masih punya keyakinan bahwa solusi ini bisa diselesaikan secara damai kalau hati nurani manusia ini masih hidup. Karena itu yang disampaikan oleh Pak Dubes Profesor Imron tadi juga oleh Pak Profesor Imahanto, yang bisa menghentikan Biden itu ya rakyat Amerika. Dan sekarang Biden berkebut, berkepentingan dengan itu karena akan pemilu di Amerika. Itu menurut saya cara yang cara yang damai yang bisa dilakukan untuk menghentikan semua langkah politik Amerika itu adalah cara-cara damai dan kita tahu dari berbagai informasi media ya, betapa berbagai kelompok agama di Amerika termasuk Muslim dan Yahudi itu bersatu untuk menekan Biden supaya menekan Israel menghentikan semua bentuk kekerasan dan juga menghentikan semua bentuk bantuan kepada kepada Israel. Dan ini tadi juga contoh yang disampaikan terkait dengan Kanada misalnya juga demikian halnya. Sehingga saya saya percaya pada apa yang disebut dengan one humanity atau kesatuan ikatan kemanusiaan yang dengan itu manusia yang berbagai-bagai agamanya itu tetap bisa saling bersatu dan bekerja sama untuk menghentikan semua bentuk kekerasan ini menyentuh hati nurani para pemimpin dunia itu dengan cara-cara yang damai. Kalau pilihan-pilihan itu adalah pilihan perang, menang kalah dan sebagainya, itu tidak akan pernah selesai karena menurut saya kalau mohon maaf Pak Profesor Imron dalam bahasa Jawa itu mogobotongo yang terjadi itu. Jadi kalau ada Hono Coroko, Doto itu yang terakhir adalah mogobotongo itu dua-duanya akan jadi bangkai. Dan itu menurut saya juga bagian dari sebuah peringatan itu bahwa perang tidak akan menyelesaikan perdam menyelesaikan masalah walaupun ada mengatakan untuk ada damai harus ada perang. Itu kan teori yang saya juga tidak setuju. Sehingga karena itu yang bisa menghentikan Netanyahu selain Amerika adalah rakyat Israel yang pro perdamaian. Dan ini juga sebagai bagian dari realitas bahwa memang di Israel sendiri kalau saya baca menurut sensus 2019 yang saya baca di Wikipedia itu, sekitar 11% rakyat Israel itu adalah mereka yang beragama Islam. Ada 11% rakyat saya yang beragama Islam yang Yahudi itu sekitar 74 persen. Dan kemudian yang kedua, tidak seluruh Yahudi dalam pengertian etnis itu beragama Yahudi. Banyak juga etnis keturunan Yahudi yang dia juga beragama Islam. Dan banyak juga orang non-Yahudi dalam dalam pengertian etnis yang dia beragama Yahudi. Nah sehingga inilah yang kemudian sering saya sampaikan berbagai kesempatan bahwa sekali lagi, walaupun dimensi agamanya sangat kuat, tetapi Perang Israel Palestina itu bukanlah perang antara Islam dengan Yahudi, sehingga saya meyakini bahwa ketika manusia menggunakan hati nuraninya, apapun agamanya, dan kemudian mereka yang punya kekuatan hati nurani ini bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengetuk hati para pemimpin dunia itu. Saya kok yakin gencatan senjata itu akan terjadi, dan kemudian langkah politik dan diplomatik berikutnya bisa dilakukan kalau berbagai bentuk penyerangan dari kedua belah itu dapat dihentikan. Saya menyebut hati nurani berkali-kali bukan karena saya pendukung partai itu ya. <tabih> Tapi <tabih> saya menyebut hati nurani sebagai kolbu gitu, sebagai kolbu. Karena sekarang kita harus hati-hati pakai istilah-istilah itu karena dianggap kita ini apa mengarahkan pernyataan kepada partai politik tertentu. Saya kira begitu, terima kasih Mbak Agita. Baik, terima kasih Prof. Muti yang tadi sudah menjawab pertanyaan langsung dari uh, Pak Bambang ya. Oke, uh, terakhir uh, Prof. Imron untuk menjawab pertanyaan dari Bu Siti, sekaligus juga ini ada yang memberikan tanggapan juga ini dari Pak Bambang Harimurti. Uh, setahu saya wilayah tepi barat dan jalur Gaza itu statusnya sekarang adalah wilayah yang diduduki atau Occupied the Right to Defend. Karena menurut hukum internasional Israel yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di wilayah yang didudukinya kan. Kemudian perjanjian Camp David itu bukan hanya membuat AS memberikan bantuan 3 miliar dolar AS ke Mesir per tahun, tapi juga ke Israel kan, bahkan lebih besar. Hamas itu dulu kan diberikan uh, dibesarkan dinas rahasia Israel untuk melemahkan Fatah. Harusnya kita semua memberikan dukungan pada Fatah karena bersedia menerima solusi dua arah uh, damai. Saya pernah dibujuk melu Israel agar membantu upaya membuat RI mengakui Israel. Saya jawab caranya mudah kok Anda minta saja Palestina Palestina menyetujui Indonesia, mengakui Israel, pasti Indonesia akan segera memenuhi permintaan itu. Oh Prof. Imran, sepakat ya? ya sepakat, sepakat <laughs> ya. Okay. Tapi untuk catatan untuk Mas Bambang, USD 3 miliar US dollar bagi Mesir bobotnya lebih jauh dibandingkan USD 3 miliar US dollar untuk Israel. Jadi nggak bisa juga dibandingkan apple to apple. Nah kembali kepada Prof Siti ya tadi saya secara cepat mengatakan begini ada dua turning points ya fundamental turning points bagi bagi eksistensi Israel satu adalah perang enam hari dan perang pada tahun enam tujuh dan perang Yom Kippur pada tahun tujuh tiga ya. Nah sementara resolusi 242 itu itu adalah ibu. Tadi saya menghindarkan menggunakan kata ibu karena dalam konteks uh, Saddam Hussein, ibu dari segala ibu perang itu adalah perang di uh, uh, Irak. Tapi ibu dari segala ibu uh, solusi dua negara uh, berdamai itu ada di 242. Kembali mengenai konflik ya. Kembali mengenai konflik saya melihat ya peta jalan ya, sebagai praktisi diplomasi peta jalan menuju itu hanya bisa dilalui pertama adalah uh, ceasefire. Ya, Indonesia uh, berpengalaman di bidang itu. Nah, ini yang kita harus gembar-gemborkan ya, harus kampanyekan ke seluruh dunia. Saya juga bagian daripada Jim 1 dan Jim 2 yang menciptakan perdamaian di Kamboja ya adalah pengalaman sedikit ya. Jadi pertama adalah ceasefire, kemudian cessation of hostilities leading to negotiations. Mungkin yang dua tahap pertama itu masih bisa diterima oleh Israel. Tapi negotiation itu memerlukan collective wisdom, collective leadership dari para pemimpin bangsa yang ada di dunia ini, terutama dari Amerika Serikat. Ya saya tidak ingin uh, mengevaluasi ya state of mind dari Presiden Biden ya, tapi banyak orang sih meragukan ya. Uh, walaupun demikian di, uh, beliau uh, tentu saja dia berhak ya untuk running for the second time ya. Sementara banyak orang juga meragukan uh, apakah uh, Presiden Biden uh, uh, memang benar-benar berkompeten untuk uh, Uh, running for the second time around atau uh, bertindak sebagai negarawan ya untuk menghentikan uh, pertumpahan darah di uh, Israel lagi-lagi uh, hanya dengan tekanan Amerika Serikat lah ya terutama Amerika Serikat tentu saja uh, apa negara-negara uh, lain pemimpin dari negara-negara lain uh, bisa uh, meyakinkan. Israel untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan tidak hanya pada pasca 7 Oktober ya selama 75 tahun terakhir ini dan ini sudah dicerminkan tadi juga disebut oleh salah satu narasumber ya dicerminkan oleh terbitnya resolusi Dewan Keamanan PBB ya untuk apa untuk melakukan jedah kemanusiaan secara urgent ya. Dan itu yang yang bukan, gak, tidak ada yang veto, jadi itu uh, apa uh, legally binding, tidak ada yang veto. Yang abstain itu agak bervariasi ya. Satu United Kingdom dengan Amerika Serikat of course abstain. Tapi Rusia, kenapa Rusia? Karena Rusia ada masalah humanitarian juga di Ukraina ya. Jadi bukan karena dia tidak simpati dengarkan dari negara-negara uh, Arab atau uh, Palestina, tapi karena dia juga mempunyai masalah. Humanitarian di di, di di Ukraina saya kira demi, terima kasih sekali lagi kesempatannya, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih luar biasa, kritis-kritis semua ini memang uh, pertanyaannya oke, okay. <laughs> uh, dan jawaban dari Prof. tadi juga sekaligus menutup sesi Q&A kita, mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab, nanti Uh, silahkan ya, ada kesempatan selanjutnya pasti kita bisa berdiskusi lagi, tapi kita boleh berikan apresiasi yang luar biasa sekali lagi, terima kasih Prof. Yudi, terima kasih Prof. Putih, terima kasih Prof. Hikmahanto, dan juga Prof. Imran. Sudah begitu luar untuk diskusi pagi ini, dan tentunya terima kasih kepada seluruh wajilan secara uh, dinamis. Nah, sebelum menutup, boleh loh kita saling menyalakan kamera ya untuk bisa mengabadikan momen hari ini. Terima kasih atas untuk momen hari ini. Terima kasih, semuanya. terima kasih. diskusi kita hari ini setidaknya bisa memberikan pencerahan ya, betul potensi penyelesaian, mengkaji kemungkinan langkah-langkah yang bisa diambil Indonesia supaya bisa berperan lebih aktif dalam upaya Mabang, menciptakan perdamaian. Mas Bambang. Ada ya. jurnal uh, okay. senior Bang dia harusnya ngomong tadi ini Mas Bambang. Nah, iya, harusnya harus ngomong, nih. <laughs> ini cuma <Anjir>. nyerap aja <laughs> ibunya. Ya, Itu. Luar biasa. <laughs> udah ngomong di chat, udah di chat. <laughs> Mas bambang ini dari tadi ngomong, Oke, ya. <laughs> Oke, okay, sudah siap semuanya pasang senyum terbaiknya. Ah, besulin, kotor, oh, ayo ayo ibu okay. siti kita hitung bersama-sama ya satu eh, sih, buka kamera tiga sekali lagi satu dua tiga Mas Ramzi no. Boleh gaya terakhir Tapi hati-hati Jangan sampai gaya Kampanye Atau nomor tertentu Oh iya iya ini Lima 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 <laughs> gak <enggak> ada <laughs> Lima Pancasila ya, Semuanya ya, Lima Pancasila Bu Yuli Benar Satu ada, Dua Tiga. Oke. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Terima kasih semuanya para... Terima kasih, Mbak Gita. Mbak Gita, luar biasa. Mbak Gita, luar biasa. Terima kasih. saya kasih, Mbak Gita. Live, selalu, ya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih Bu Dubes. Signing out, signing out. Oh. Leave, ya. It... Bisa yeah. bisa dijadikan bahan tambahan. Nunggu durian runtuh, nunggu durian runtuh, makan durian di moya. Itu moya harusnya dia akan durian itu berarti. Iya. Prof Yudi yang harus tanggung jawab lagi di dapil takut dikejar durian <laughs> lagi di dapil Bu Yuli lah iya duriannya Prof Yudi ditunggu oh, iya. <laughs> saya Jin lift ya Mahrib dulu di Jogja ini makasih yeah. oh Prof Prof aku berangkat ke Jogja besok Prof oh sampai ketemu gih, terima kasih Nge, monggo ya besok ada lagunya Michael Hart Nah wee, wee. yang dinyanyikan oleh Dwiki Darmawan dan orkestra. Kumpul terus eh, di mana? Di tim capannya enggak juga. Gitu ya. Nggih sampai Nge. ketemu. Asalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. beliau sebagai hmm, ini aja apa